mengikut-ikut syiar yang mungkin daripada Bandar Serai, saya pun tak pasti, ataupun daripada luar Bandar Serai. Jadi saya ucap terima kasih kerana sudi hadir untuk kita bersama melapangkan pemikiran kita, melapangkan tanda kita untuk kita berpikir fikiran, ataupun kita mendapat sedikit penjelasan daripada dua pihak yang mungkin yang kita lihat pertanyaan yang ada itu adalah pertanyaan yang sangat serius. Pertanyaan ini ada kaitan dengan akidah. Sebab itu apabila dia berkaitan dengan akidah, itu satu isu yang sangat besar. Dia boleh menjadi batas di antara kita sama ada kita tekan mengikut ajaran Rasulullah atau tidak. Sebab itu dia terlalu serius. Jadi isu-isu akidah itu yang banyak kita baca dalam tulisan-tulisan sekolah-sekolah Syiah atau dalam ulama-ulama ada banyak. Dan kita boleh nampak apa tentangan itu. Jadi mungkin ada beberapa penjelasan yang boleh kita manfaatkan pada hari ini. Dan mungkin daripada situ lah kita dapat dalam hadis Rasulullah sebut da'ai yahdi Allah rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am. Saya tak payah terjemah lah hadis itu sebab itu mungkin orang pada pandai sendiri. Ataupun setelah kita tengok perkembangan Islam selepas dakwah Rasulullah SAW, kita tengok Islam telah berkembang begitu luas, menguasai hampir 3-4 daripada bumi ini. Kita lihat perkembangan ini sangat menyakitkan golongan kufar dan musyrikin. Kalau pada masa itu kita tengok bagaimana kelompok koloni-koloni daripada kelompok Al-Yahudi di Jazirah Al-Arabiyah. Jazirah Al-Arabiyah, mereka sangat hasad kepada perkembangan ini. Begitu juga kelompok Al-Majusi, Majusi di Iran. Ataupun kelompok Hindu yang berada di Qara Qilihidiyah. Mereka ini memang sangat dengki kepada perkembangan Islam pada masa itu. Sehingga pada tahun Rasulullah kita tengok adanya koloni yang dilahirkan oleh Ibn Sabah. Ibn Sabah yang mengembangkan, membawa banyak fitnah kepada Islam. Sehingga fitnah itu berterusan sehingga hari ini. Jadi ini yang kita tengok, fitnah itu bukan masalah buruk, tapi fitnah itu kadang-kadang menyahut berkait dengan masalah usul yang begitu besar bagi kita. Usul di sini adalah masalah kita. Jadi ini yang kita nak jelaskan. Semoga pertemuan kita hari ini kita boleh dapat manfaat dari situ. Dan kita yakin dan ayat Allah SWT, Alhamdulillah dengan syaitan rajim Yuridu nariyutfi'u nurallahi wa'afwa'ihim Wallah makin menurihi walau kari al-kafirun. Ini satu yang besar yang disebut dalam Al-Quran. Baru kita dengan nada yang baik. Kalau ada perselisihan tu, misalnya itu tidak akan membawa sebagai benda-benda yang akan merosakkan kita lah mungkin. Sebagaimana kita boleh baik, berbaik dengan orang bukan Islam, mungkin kita pun sama kita kalau berbeza dari segi itu. Sebenarnya kita kena jaga keadaan. Yang sedia dengan COVID, saya sekarang kurang kurang buat. Kalau itu, tapi itu tak dari. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak masa, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pembangunan Sementek, mereka Ustaz Ashraf dan Ismail, Ustaz Adam, Ustaz Adem, dan Ustaz Allah yang lain, serta hubungan daripada dua pihak, hubungan silaturahim, bersama dengan Ahli Jerah. Lagi saya mengucapkan terima kasih dengan sudi menerima kami sebagai tetamu di sini. Sebenarnya saya sendiri adalah daripada orang Perak, walaupun duduk di Kuala Lumpur, duduk di Gombak. Jadi yang mungkin tuan-tuan dan tuan-tuan pernah terlihat dalam dada-dada akhbar di media masa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun wa taslimu bihablillah. Yang ketiga syarat kepaduan, pegang pada Habdullah. Jadi Habdullah tu masing-masing wujudlah tafsir
A yang sebenarnya si A nya sama lah saja, kan? A dulu dalam pembahasan ilmiah, kan? Waktu mobil hafil lah jami'an walat tafarruku, yang keempat jangan tafarruk, macam mana nak elakkan tafarruk itu mesti ada langkah-langkah dia. Alhamdulillah, salah satu langkah yang positif saya memberi tahniah kepada Jabatan Agama Islam Perak dan kami mengucapkan daripada hati, daripada lubuk hati, setinggi-tinggi penghargaan kepada Jabatan Agama Islam Perak, terutama kepada Jabatan Agama Islam Makan Serai dan Ustaz Ashraf sebagai orang yang menggantikan hati dalam Islam. Jadi wala tafarraqu wazkuru ni'matallah 'alaikum in kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum. Yang kelima untuk perbaikan ulfah, ta'liful qulub. Ta'liful qulub ni bukan boleh buat-buat. Kita nak cinta ni mainan hati, ulfah ni mainan hati. Jadi macam mana? Sama sunni dengan sunni, syiah dengan sunni, syiah dengan syiah, kan? Umat Islam tak kira lah. Dan Zaidinya, kan? Jafarinya, Jafari pun bukan orang lain. Dengan Imam Malik, kuburnya Imam Malik, kuburnya Imam Abu Hanifah, laulah sanata dah lakukan rumah kata Abu Hanifah, Imam Jafar Salih, Imam Syiah. Jadi pergi mari, dia pun sibuk tu juga. Jadi tak pergi ke lain. Pergi ke mari, dia pusing, dia naik sampai kepada Babu Madinah Tila'an, sampai kepada Rasulullah SAW. Dia tak pergi ke tempat lain. Jadi, ulfah. Macam mana nak sampai kepada ulfah? Sudah pastilah dengan akhlak. Alhamdulillah, akhlak yang ditunjukkan, mulia yang ditunjukkan oleh Jabatan Agama Islam Perak pada selai pada hari ini, kan? Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih, juga terima kasih. Fa'ala fa'ala kudurikum fa'asbahtu binikmati ikhwana wa'kuru ni'matullah alaikum ditutup ahda'an fa'ala fa'ala kudurikum fa'asbahtu binikmati ikhwana wa'kutum ala syafah umratin nana fa'anfadakum minha. Selamatlah kita kalau ikut semua tindakan kelas. Saya pun minta maaf kerana panjang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersidang dan telah berbincang dan telah membuat keputusan. Jadi keputusan itu memang tak berubah. Jadi semua kita akan teruskan berjalan setakat mana, sejauh mana atau bagaimana yang boleh dikatakan perpaduan dari tetap nafilan sejauh mana yang dan semuanya pada peringkat kami, kita ada beberapa perkara ataupun banyak perkara lah yang merupakan kita masa perlu adakan so untuk soalan seterusnya, pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada kami punya cakap lah Ustaz Nasib untuk bertanya dan menjawab lah. Kami ada yang akan bertanya ruangnya Ustaz Nasib dan Ustaz Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kita dapat berkumpul dalam satu majlis yang mudah-mudahan menatijahkan satu latihan yang baik, menghasilkan latihan yang baik kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi saya tidak nak memanjangkan bicara, saya akan terus fokus kepada apa yang disebutkan oleh Ustaz Kamil Zuhairi. Jadi apa yang disebutkan oleh beliau itu sangat baik, ada satu saranan yang sangat baik. Iaitu untuk persatuan yang mana ia dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan persatuan yang sudah terjalin di dalam satu keluarga, bila mana ia menjadi dua keluarga, mungkin ia kesatuan itu tetap terjalin. Tetapi kadang-kadang dan biasanya bila mana timbul satu keluarga yang lain, kesatuan tidak lagi terjalin. Bila sudah ada kesatuan di dalam satu keluarga, kenapa perlu kita mencari keluarga yang lain untuk sana? Memang kesatuan sesuatu yang sangat-sangat dituntut. Tetapi bila mana sudah ada kesatuan di dalam satu keluarga, maka tidak perlu lagi kita mencari keluarga yang satu lagi untuk sana. Dan kita duduk dalam kelompok satu keluarga.
Dan keluarga di dalam agama Islam ini yaitu keluarga Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi bila mana sudah bersatu dalam satu keluarga Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengapa perlu kita keluar untuk mencari keluarga yang lain dengan maksud untuk bersatu? Dan apakah istimewa kelebihannya yang tidak ada di dalam keluarga Ahlu Sunnah sehingga tidak boleh bersatu dan terpaksa mencari keluarga yang lain untuk bersatu? Nah, apa istimewa? Apakah ada satu ciri yang khusus, sesuatu ciri yang tertentu yang menyebabkan untuk bersatu keluar keluarga Ahlu Sunnah masuk keluarga Syiah? Kemudian apa? Asbab, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Kamil tadi, mari kita nak bersatu dan kita nak supaya Sunni Syiah bersatu. Jadi apa yang saya nak tanya, nak timbulkan, macam mana, kenapa perlu keluar daripada keluarga yang ada, pergi kepada keluarga yang lain dengan maksud untuk bersatu, dan apakah yang tidak ada di dalam Ahlu Sunnah sehingga terpaksa pergi kepada keluarga yang lain? Apakah yang istimewa sehingga terpaksa keluar daripada Ahlu Sunnah dengan fahaman Syiah dan juga mungkin ada maksud yang baik itu untuk bersatu? Jadi itu mana persoalan yang pertama yang mana perlu untuk kita semua fahami supaya dengan mencapai maksud. Jadi itu yang pertama saya, dan saya serahkan persoalan itu daripada ucapan yang pertama Ustaz Kamil tadi. Saya serahkan kepada Ustaz Kamil untuk menjelaskan kepada saya sebelum saya pergi kepada persoalan yang seterusnya daripada apa yang disebutkan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang Ustaz Asra sebagai pengurusi Ustaz-Ustaz Tadol-tadol ya Allah. Persoalan sebelum itu, persoalan berkenaan dan tambah kita Anak pun memang tak salah apa yang saya kata. Anak pun memang sudah dua pahalian yang berdua. Maksudnya, anak pun menjadi sinar di rumah 27 tahun. Alhamdulillah tidak anak menjadi sinar. Sebelum ini kita pun tidak dalam keluarga Syiah. Kita pun tak pernah meletakkan bahawa keluarga Ahlu Sunnah wal Jamaah itu seperti mana yang diwawarkan dalam kisah-kisah kitab, dalam setengah-setengah majalah, dan setengah ulama yang meletakkan perkara-perkara yang menyebabkan hati-hati orang Ahlu Sunnah itu membenci orang Syiah. Dia ada beberapa faktor seperti mengkaptikan sahabat dan sebagainya. Jadi sepanjang perjalanan dalam pengajian akademi bermula daripada tahun 82 sehingga tahun 2009 ini, majlis-majlis kepaduan tasrif mendiri bukan yang dilakukan pertama kali. Ini ada satu sangat cukup menghormati di dalam Islam dari awal, walaupun disuruh negatif ke politik yang dimana beberapa kami kami tetap menerima. Kerana sebelum ni, pada tahun 86, Ustaz Ulama Malaysia buat masa tukar terkaitan oleh buku yang dianjurkan oleh Ustaz Abang Awal. Tak ada siapa yang datang. Buat di buku tak ada siapa yang datang. Di akhir sekali buat pada tahun 2009, dianjurkan oleh Tuan Bukti Safra dan Mesti Melayu. Dianjurkan bersama dengan Kedutaan Iran dan Bukti Safra dan Melayu untuk dan pendekatan begini supaya menjauhkan fitnah-fitnah yang berlaku. Maka pihak Syiah sendiri menghantar Ayatullah Ali Sistani anak pada Ayatullah Muqtada Abu Tahari dan Pak Orang. Dan pihak kami menyebut waktu-waktu itu kepengaruh dan pejabdi tak sama Islam, pegawai-pegawai jatim, pegawai jatim, muhti-muhti, masuk muhti oleh tujuan
buat di harus dilayani. Sama juga, satu pun tak datang. Jadi itu sederhana. Misalkan kita cukup menyentuh dan terah semua dengan si orang. Padahal yang datang itu macam ulama-ulama lah tidak bagus. Maksudnya kita boleh bertanya kepada kita itu. Jadi dalam kaedah kita menanya sudah itu masalah macam soalan ustaz tadi. Bila kita dah menanya semua soalan ini yang berjemaah, mengapa perlu kita dah memindahkan menjadi mazhab semua? Padahal itu sudah jadi satu kesatuan, sudah jadi satu kekeluargaan. Jadi kami ini di Besok pencinta Al-Bait dipanggil sebagai Syiah Imamiyah. Kami pun tidak mahu hidup mati bersemayam, berpuasa, keluar jangkat jauh di Tuhan Ilham. Tapi kami mati pun dalam keadaan kesesatan. Kami pun tidak mahu. Tetapi dalam bila apabila saya menyukai Syiah yang berkata 19 di Oxford, akhirnya mereka saya tak jadi seorang lagi setelah 7 tahun. Saya bisa seorang ini 7 tahun. Bila saya balik, saya sudah berjumpa dengan masa itu profesor-profesor di Universiti Melayu pada Universiti Kewasaan. Orang yang pertama sekali saya jumpa adalah Profesor Majlis Ustaz Haji Hassan Salim. Masa itu dia menjadi ahli Jawa Tawqa Sadawa Ulama Pasa. Itulah orang yang pertama. Kita masalah saya berkaya. Kita masalah Malah Al-Bait. Lalu saya jumpa Profesor Dr. Luti Ibrahim. Masa itu jadi ketua jabatan akhidat di Universiti Malaya. Masa itu jabatan sastra dan akademik Islam itu masih ada. Maksudnya waktu itu, waktu itu yang belajar di Allah Allah dari sekarang yang dimasukkan oleh kerana 6 orang yang menjadi profesor di situ semua menjadi semua. Termasuklah Datuk Dr. Mahfud, Profesor Dr. Rufi Ibrahim, Dr. Enes Ali, Dr. Uku Ismail, Dr. Mok, Dr. Abdul, Profesor Dr. Mahfud, semua jadi semua. Bila kerajaan itu menutup itu akademik baru jabatan tersebut sehingga akademik Islam ini dipindah kepada jabatan lain. Bila datang yang baik itu anda lupa pula pula sahabat anda yang rapat masa itu Ustaz Allah ni masa itu dia berkata dia menjadi syarat kadang kata usul lebih masa itu anda pun di kalangan keluarga bapak-bapak itu banyak tanya ustaz-ustaz juga maksudnya anda ni yang bila-bila tertarik mengapa perlu anak tua menjadi dari semua sehingga mengajar semua. Sebenarnya ada satu topik perbezaan dalam perkajian yang anda mengaji selama dulu tak lebih walaupun anda mengajar ustaz ulama harus salah anda minta maaf. Sebab benda ini satu perbincangan akademik yang memerlukan satu research bersandarkan untuk anda hadis semua maksudnya begitu. Perbezaan sebenarnya ahli sunnah Rasional sebenarnya tertua adalah tentang imam. Di mana perbahasan ini perbahasan yang menyatakan bahawa setelah Nabi SAW wafat maka Nabi tidak meninggalkan satu wasiat. Apabila peristiwa satu terjadi sahih dah berlaku maka tiga umat Islam berpecah pada 30. Anak sudah riset pada buku SRT pengaturan agama Islam. Masa anda tiga-tiga warna kuning dan manusia warna hitam. Kita pergi ke dan anda sempat sampai sekarang. Yang pertama adalah kumpulan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Abdul Rahman bin Auf, Khalid bin Walid yang pergi ke Dr. Sabiqah. Saat Abu Badar, yang kedua Mahyur bin Aksar, Saat Abu Badar. Yang ketiga adalah Dr. Sibu, Bani Hashim. Terdiri daripada Nabi Nasarid, Zaman bin Zaid, Hasan, Husin, Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Habidi, mereka sibuk menguruskan jenara Rasulullah. Maksud timbul persoalan di sini, anda sudah dapat satu ketah kerja. Ketah kerja itu yang dikarang oleh Profesor Dr. Uku Ibrahim. Masa itu dia menjadi bicara kanan di Universiti Melayu. Ketah kerja itu pada tahun 1980. Dan dalam ketah kerja itu, dia masukkan dalam satu manuskrip Islam itu. Islam itu dalam perbahasan akademik universiti di mana kemutawatiran terkumpul dalam bahasa, dalam rujukan kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Anda di sana sekarang ada simpan buku itu dan kitab tersebut. Dan selepas yang bersatu tahun, anda jumpa satu lagi tentang yang dibuat oleh Profesor Dr. Luti yang lebih banyak daripada Dr. Luti.
Israel, di mana kemutawatiran disebut terawih di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, tabi'in di kalangan umum. Begitu rinci dan begitu canggih sekali. Anak bawa pentasan jenis ini. Anak juga berkumpul, anak yang pertama itu formula hadiran di bantu. Awalnya terlalu penajik terhadap mata sendiri. Tidak boleh bagi anak satu penerangan sebab kita menjawab di situ akal yang anak tak boleh terima. Sebab kita ingin cerita pada orang dulu dan kita tak boleh ambil tahu. Jadi anak dia pun bertanya cukuplah dengan apa yang hantar di belajar dengan kami, ikutlah. Jadi anak bertanya persoalan kepada Ustaz Wahid Ramli Bandung yang meninggal. Apa kalau begitu Ustaz? Adakah apabila satu kepimpinan Islam ini lagi yang kalau Ustaz tak tahu, Ustaz tak tahu, Ustaz tak tahu, saya cakap Islam sampai ini apa yang saya tahu. Apabila Allah wafat Rasulullah SAW 1400 tahun maka dunia ini belum kiamat, maka Allah berfirman dalam Al-Quran ada yang ayat jelas dan ayat tidak jelas, ayat kiamat dan ayat masyarakat, ayat jelas dan ayat tidak jelas. Maka yang menjadi masalah pada masyarakat umum, bagaimana nak beristihad atas ayat yang tidak jelas. Nah, ayat jelas tak boleh tahu. Mayang lima waktu, itu kau pula macam Ustaz kata lagi, boleh kita bahas, kita tak lupa. Ada yang kata amin, ada yang kata bismillah, ada lepas tangan, ada yang dalam bersedekap, ada satu istibadah, ada satu kata-kata yang masuk ke akhidah. Salah satu akhidah yang penting adalah imam. Maka dalam, apabila saya belajar tentang masalah imam, maka ini yang ahli sunnah tak mungkin menerima. Selepas kepimpinan Rasul, maka Nabi melantik Imam Ali bin Abi Talib sebagai wasinya. Peristiwa Nabi terakhir. Dan dalam kisah Anusnya, Anus cerita membeli kitab-kitabnya menghampirkan semua dengan Anus. Kita pun takut kita jadi sesat. Semua tak takut. Kitabnya menafikan tentang hadis-hadis itu. Kitabnya menafikan ini. Kitabnya menafikan ini. Tetapi dalam kisah dalam hadis mutawatir hadis yang terdapat dalam hadis itu, maka siapa yang menganggapkan aku sebagai malam dan sebagai hadis sebagai malam, maka anda terlintas. Jika Allah nak wafat Rasulullah SAW dalam usia 1400 tahun langgaran dunia yang belum kiamat, maka Allah tidak memberikan satu gambaran yang penting, maka Allah beri istihad bebas kepada ulama. Maka istihad yang sangat itu berarti satu pahala, istihad yang salah yang betul itu di dua pahala. Orang manusia yang sebagai anak, sebagai mukhalif itu perlu berdalil pada satu mustaqim. Ada persoalan di sini anak beristihad tentang masalah istihad yang salah anak tidak dapat apa. Anak maksudnya anak berpahala untuk itu ataupun anak dia retoi. Maka anak jumpa anak pada satu ustaz Syiah dan dia berikan anak. Dia kata pada anak, sesungguhnya jika Allah itu memberikan satu salah pada Muhammad SAW untuk bawa agama Islam, agama yang begitu suci dan agama yang redoi dan agama yang begitu lengkap, maka mesti ada satu manusia yang perlu meneruskan kesinambungan yang sendoknya sebagaimana celupan yang Allah nak pada Nabi-Nya dan celupan kepada umat. Maka yang perbezaan di sini adalah perbezaan yang kita memang kita tak boleh nak pisahkan, sebab itu sejarah sudah meninggalkan kita 1400 tahun. Di mana selepas Nabi wafat, umat Islam menganggap bahawa Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali itu sebagai khalifah Rasulullah. Dan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan semua sahabat itu adil. Jadi apabila Syiah mengatakan bahawa Nabi berwasi kepada Imam Ali Abi Talib berdasarkan di atas kitab-kitab yang rujukan daripada Ahlus Sunnah tadi. Jadi apabila Ahlus Sunnah tak ini yang menyebabkan makin betul, makinlah terpecah. Sebab dalam kepimpinan itu tadi imamah itu dan wilayah imam masuk dalam akidah hadis Syiah dan wilayah itu masuk dalam rukun iman. Benda yang memang tidak ada dan benda yang memang tidak wujud di dalam hadis Syiah.
inilah satu perkawan yang mungkin tak disemaskan takdir Tuhan. Tetapi walaupun kami menerima, bukanlah kami menerima di sudut akal atau bukan menerima di sudut hadis yang datang daripada jalur sinar, tapi kami menerima di atas kitab-kitab jalur daripada mutabar hadis sinar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang disebutkan oleh Profesor Al-Qasmi tadi, perbedaan utama itu betulah tadi sebagai tempat pada Ustaz Nazam. Jadi Ustaz Nasir. Ustaz Nasir itu perkara imamah. Kerana di dalam Syiah, imamah itu dia ada beberapa tajuk yang hampir mirip. Satu imamah, satu khilafah, satu al-wilayah. Nah, jadi kalau nak diterjemahkan kepada Melayu, mungkin kalau terjemahan itu diterjemah secara orang kata tidak teliti, dia akan terjemah sebagai kepimpinan atau kepemimpinan. Nah, tetapi sebenarnya tiga tajuk ini, tajuk imamah, tajuk wilayah, tajuk khilafah, boleh kita perincikan. Jadi di dalam Syiah, perkara al-wilayah, perkara al-imamah ini begitu tak utama sekali sehingga dia termasuk ke dalam usul, usuluddin. Sedangkan di dalam al-sunnah, dia adalah tergolong di dalam furu'uddin. Kita boleh tengoklah fatwa-fatwa para imam-imam mazhab yang mengatakan dia dibuta'atu imamul jawab. Ya dibutuh atau lima, walau kerana jahat. Jadi Syiah tak boleh terima konsep ini. Kalau seorang pemimpin, seorang imam dalam bahasa Arab yang membuat ketidakadilan, jadi Syiah tak boleh menerima sebagai orang yang memegang jabatan imamah. Kerana jabatan imamah itu pasal perbezaan utama, dia kita simpulkan, ringkaskan di dalam Syiah bil intisar. Di dalam ahli sunnah, bil intifaq. Satu dengan pelantikan, yang satu dengan pemilihan. Apa kita ada konsep pilihan raya? Dalam Syiah, jadi ketat di dalam imamah ni. Dia bil intifaq. Bil nas. Nas tu, mana seperti yang dikupas oleh Profesor tadi. Peristiwa Radia Forum. Ini masuklah ke dalam perbahasan sejarah, masuklah ke dalam perbahasan hadis. Tentang peristiwa yang berlaku di Radia Forum itu, nak mentafsirkan hadis Nabi. Hadis sepakat, semua sepakat. Sunni Syiah, semua mazhab dalam Islam sepakat. Yang mengatakan man kuntu maulahu fa'aliyun maulah atau perfahadha aliyun maulah. Tak ada siapa yang mengingkari sabda Nabi ini. Cuma pentafsiran Sunni berbeza, pentafsiran Syiah berbeza di sini. Nak mengertikan makna maula di dalam Quran, contohnya ada beberapa ratus perkataan maula yang wilayah tu, wali itu, yang sebahagiannya dalam bentuk isim, sebahagiannya dalam bentuk fi'il, 114 dalam bentuk fi'il, 120 dalam bentuk isim. Jadi bila dibuat kajian dalam Al-Quran tu, perkataan al-wali itu, al-wilayah itu, nak maknakan wilayah memanglah banyak makna. Tapi kalau pergi pada versi Sunni, nak memaknakan hadis Nabi yang berlaku di ucapan tu di Hajjatul Wida, kan? Khutbah Nabi itu khutbah panjang. Salah satu bahagian man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Maka versi Sunni mentafsirkan al-wali di sini bermakna sahabat. Aku mengatakan aku ni maulah dia, maka Ali adalah sahabat. Yang tak dapat berlaku pengertian. Syiah mengatakan mana mungkin Nabi haji yang terakhir menghimpunkan jemaah haji jangan balik dulu yang mana nak pergi ke Yaman, yang nak pergi ke sebelah Belen Parsi, nak pergi ke Iraq, yang nak pergi ke sebelah Afrika Tengah, berhimpun di satu tempat yang bernama Gadi Lufung. Di dalam kata hadis ada hadis ni. Jadi kenapa Rasulullah himpunkan di tengah-tengah padang pasir yang terik 120,000 jemaah haji di haji yang terakhir ni? Takkan Rasulullah kata, kalau aku maulah, Ali sekadar kawan dia, Ali sekadar teman dia, sekadar sahabat biasa dia.
sudah mesti mempunyai satu pengertian yang luar biasa. Maka itu Rasulullah bersungguh-sungguh macam itu. Maka Syiah menafsirkan Allah yang ini man lahul wilayah, seorang yang mempunyai authority. Seperti mana Rasulullah maula, jadi wilayah yang dimiliki oleh Rasulullah itu wilayah apa? Wilayah bil qada, wilayah sebagai marja'iyah di din, di dalam umur urusan agama, pakar rujuk dalam agama, wilayah zi'ama bagi kepimpinan yang mengendalikan kepimpinan masyarakat umat Islam ini. Begitu juga di sini ada perbezaan, tapi lagi Syiah berpegang pada yang dipanggil sebagai wilayah yang dipanggil takwiniyah. Ini mungkin berbeza dari kalangan Sunni dengan Syiah. Jadi mungkin sebahagian dalam Sunni, terutama tasawuf, tarikat dan fakta, ada kesamaan dengan Syiah di sini dalam yang wilayah yang terakhir. Satu wilayah takwiniyah, wilayah tasawuf. Contoh, Sayyidina Ali boleh tarik pintu Khaibar dengan sebelah tangan, dengan tangan, sedangkan berapa puluh orang sahabat nak buka pintu Khaibar pun tak boleh. Ini dengan apa? Itulah dengan wilayah tasawuf. Jadi maksudnya tasawuf di dalam alam tabiat. Di sinilah timbul mungkin perbezaan. Jadi masuk ke dalam tajuk Imam Al-Mahdi macam mana. Kemudian Syiah berpegang pada bahawa, saya petik kata-kata seorang Perancis yang bernama Henri Corbin, yang akhir tadi masuk Islam. Henri Corbin pernah berdialog dengan seorang ulama Iran bernama Allama Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai yang menulis tafsir Al-Mizan 20 jilid. Dr. Dia masih saya penaga 20 jilid tafsir Al-Mizan. Henri Corbin mengatakan kepada Allama Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai bahawa aku tengok di sini ada perbezaan di antara Syiah dengan yang lain. Pada Syiah ni satu-satunya, dia kata imamnya masih hidup. Yang lain semua berpegang pada imam yang telah meninggal dunia tubuh dia tu. Contohnya, tetapi Syiah berpegang pada ini kata yang dikatakan. Jadi, di dalam konsep Syiah, contohnya dalam konsep Imam Mahdi, sama di kalangan Sunni dengan Syiah, apa saja mazhab, termasuk Wahabi juga percaya kepada Imam Mahdi. Kenyataan daripada Rabi Al-Alami tentang Imam Mahdi. Rasulullah bersabda mengatakan la yazalu Islam azizan illa izna asyar khalifah. Semua pegang pada izna asyar khalifah. Sunni pegang, Syiah pegang, Wahabi pun statement daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saya baca Rabi tahun berapa punya statement. Berpegang pada hadis Rasulullah mengatakan ada 12 orang khalifah, 12 orang pemimpin, 12 orang imam selepas Rasulullah. Tetapi siapa rujuk pada Imam Jalaluddin Suyuti nak minta setiap 12 orang tu siapa? Tapi bila rujuk pada Syiah, di sini beza Syiah dengan yang lain. Kerana Syiah akan mentafsirkan bahawa 12 orang tu ialah pertama ialah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Yang kedua Hasan bin Ali. Yang ketiga Husain bin Ali. Yang keempat Ali Zainal Abidin. Semua orang kenal Ali Zainal Abidin dalam Sunni, dunia Sunni, terutama di dalam tasawuf, cukup kenal dalam Hadiyatul Awliya Al-Isfahani. Ada memasukkan kisah salah seorang daripada Awliya Allah, Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Orang yang paling kuat menangis di antara bukain. Bukain dalam dunia adalah Ali Zainal Abidin. Maka orang Melayu ramai Zainal Abidin. Tapi kita boleh tanya, kalau orang Syiah dia mungkin dia lebih, boleh katakan lebih hampirlah kepada nama-nama keluarga-keluarga Nabi. Kita tanya Zainal Abidin itu siapa? Dia kata ini cucu Nabi. Mungkin orang Melayu nama anak Zainal Abidin, tapi dia tanya, mungkin dia tak ingatlah cucu Nabi, dia tak buka sejarah mungkin. Ataupun dia buka sejarah, kita tak tahulah. Jadi kita tengok di sinilah perbezaan dia. Jadi perbezaan, semua pegang pada satu asal, iaitu Ithna Asyar Khalifah. Cuma Syiah ni dalam mentafsirkan dalam Ithna Asyar Khalifah ni, dia ada asyikhas dia. Bila sampai kepada Imam Mahdi, Syiah pun ada syaksiyah Al-Ma'dawiyah tu ada. Tetapi bila kepada Sunni, bila nak tafsirkan siapa Imam Mahdi, Syiah bila tanya tentang Imam Mahdi, contohnya dia kata sekarang ni Imam Mahdi tu ada. Sunni pun kata ada Imam Mahdi. Tetapi apakah dia berpegang pada pimpinan Imam Mahdi sekarang ni? Syiah kata ya, sekarang aku berpegang pada Imam Mahdi. Sekarang aku berhubung, berkewajipan untuk berhubung dengan Imam Mahdi walaupun secara kerohanian maknawiyah. Kerana imam kita ialah orang yang membimbing kita.
Masakan ibu kita, bapa kita, anak kecil itu, ibu takkan terlepas pandang walaupun 24 jam ibu takkan terlepas pandang baby dia tu, bayi dia tu. Masakan imam kita terlepas pandang kita. Imam kita lost contact dengan kita. Hari ini berbeza di dalam segi imamah, wilayah, khilafah di antara Sunni dengan Syiah. Bukan semua Sunni lah. Kerana sebahagian daripada ulama ahli sunnah sama dengan dalam Syiah, dalam darah imam Mahdi itu. Kan? Jadi masa itu saya tak mau ambil masa banyak. Jadi nak simpulkan seperti yang disebut oleh Dr. Azmi tadi, bahawa perbezaan utama di antara Syiah keluarga, satu keluarga, sebenarnya bukan dua keluarga, satu keluarga. Kalau kita nak balik ilmu ni, dia balik pada satu, balik pada Rasulullah. An-Namalinatul Ilm Wa Aliyun Babuha. Tengok Imam Fakhrul Razi apa di dalam tafsir Kabir, bila ceritakan tentang tafsir surah Al-Kawthar. Kita rujuk kepada Ibn Abil Hadid Muqtadiri, menceritakan sumber ilmu. Yang mana ada asal, di mana Asyairah Imam Abdul Hasan Asy'ari, daripada asal ilmu Abdul Hasan Asy'ari itu dapat daripada mana? Daripada Wasil bin Atta' Muqtadiri, daripada Muqtadilah. Dan yang asalnya, asalnya beliau adalah di dalam kelas Hasan Al-Basri, Wasil bin Atta' Atta'. Anak murid Hasan Al-Basri, kemudian Tazal, maka dipanggil golongan Muqtadilah. Kemudian Abdul Hasan Asy'ari pun asalnya daripada Muqtadilah juga. Pernah satu masa berbeza pendapat dengan guru Wasil bin Atta' Al-Muqtadiri, maka tiba satu tahun 800 Hijrah, apa yang dinamakan Asy'ariyah. Yang Asy'ariyah, yang majoriti ahli sunnah di Malaysia ni Asy'ariyah lah. Apa kata Ibn Abdul Hadid? Asalnya kembali semuanya balik kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq balik kepada Imam Muhammad Al-Baqir. Kata Ibn Manzur di dalam Lisanul Arab, Yaqul ilman nabiyyin. Kan? Ya'annahu bakaral ilm bakaran. Kan? At-tabaku. Kan? At-tawassu. Jadi orang yang merungkaikan ilmu kata, tak ada siapa Sunni Syiah semua pegang pada Imam Muhammad Baqir, cik Nabi yang kebawa. Anak pada Sayyidina, anak pada Imam Zainul Abidin, cucu pada Sayyidina Hussein. Ini berharap ni sebenarnya dengan Imam Hussein di sebelah 12 kali. Tak ada siapa umat Islam nak ambil tahu yang cucu Nabi Sayyidina Hussein ketua pemuda syurga. Ketua pemuda syurga, tapi orang tak mau. Tak mau raikan ketua pemuda syurga. Nak masuk syurga, tapi ketua pemuda syurga, kata Imam Ali Reza yang di masyad, yang institusi kami ini dengan nama beliau, Tingkun tabatian tauki bin Hussein bin Ali dan nahu zubiha kama yuzbahul kah. Dia disembelih macam mana kambing itu disembelih 12 kali nak telat nak putuskan tengkok Sayyidina Hussein. Jadi masalahnya kami ini beza ni, kerana kami nak ambil berat tentang keluarga Nabi lebih. Ini tarikun hikum utama lain ma'ita masyaktum bimala tabimu abadah kitab Allah sunnati ada, kitab Allah interati pun ada. Ya, itulah perbezaan utama. Saya minta maaf. Okey, terima kasih. Ada sambungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak balik sebelum saya lihat tadi. Sebenarnya kita tak bila kita sebut tentang soal imamah, sebenarnya situlah yang membezakan dengan perbezaan yang besar itu melibatkan soal usul atau soal prinsip, melibatkan kepecahannya antara al-sunnah wal jamaah, dan tak perlu kita bicara soal kesatuan. Tak perlu untuk kita membaca Al-Quran tadi waqtasimu bihamdillah, disebut dalam Al-Quran tadi waqtasimu bihamdillah, supaya kita berpegang satu di bawah satu tali yang sama, itu tali Allah. Tapi bila kita bicara tentang Sunni dan Syiah, membawa perbezaan yang memecahkan antara kita, yang bukan perpecahan itu sekadar kita melahirkan satu keluarga yang asal dari keluarga kita, tetapi adalah kita tidak mengaku bahawa kita adalah berasal dari keluarga yang sama. Itu yang menyebabkan perbezaan itu sangat mendasar. Itu sebab kalau kita lihat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebut bahawa perpecahan yang berlaku di akhir zaman ini bukan dan dalam soal furuq. Kalau dalam soal furuq, kalau kita dalam mazhab Sunni, kita ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, kita saling hormat-hormati dan saling tersama, kerjasama, dan tidak
ada sedikit pun kita rasa apa nak melakukan usahan dengan lain, sebab kita tahu bahawa sumber kita sama, akhirat kita sama dan itu berbeza dalam suatu surah. Tapi perpecahan antara Sunni dan Syiah ini adalah perpecahan yang melibatkan soal Islam dan kafir, yang melibatkan soal rukun, dan setelah pun diakui tadi bahawa apa nama imamah itu adalah rukun. Sebab kalau dia pun disebut ada lain punya Islam al-Qamsin salat musuh musuhkan dan haji wal-walayah pada binada bisyaih kama binada di-walayah. Jadi walayah itu adalah satu yang paling utama melebihi salat puasa zakat haji dan sebagainya dalam mazhab Syiah. Dan ini perpecahan yang tak benar sebenarnya dalam hadis Nabi SAW, tapi menyebut bahawa kita lihat di akhir zaman nanti akan ada yang dibu'ad ala akwa di jahannam, ada yang bertayah-bertayah di atas neraka di jahannam. Dan Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Hudzaifah, jadi timur oleh orang Syiah sendiri, Hudzaifah ibn Yaman, supaya kalau kau melihat ada golongan yang serupa begini, maka talzamu jama'atul muslimin wa imamahum, berpeganglah kepada jamaah. Itu sebab dalam hadis yang lain yang disifatkan sebagai sahih oleh Syekh Suhaib Al-Na'ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, la tajtam ummati ala dalalatin, فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِسَوَادٍ عَظَمٍ. Kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul umat ini atas kesesatan. Dan kalau kamu melihat ada yang perpecahan, ada satu kelompok yang keluar daripada jamaah ini yang telah pun berkumpul solid, kan? Kalau kamu melihat ada yang perpecahan, maka kata Nabi SAW, فَعَلَيْكُمْ بِسَوَادٍ عَظَمٍ, tidaklah kamu berpegang kepada yang ramai, yang majoriti, akan mustahil. Itu sebab ini adalah golongan majoriti. Ahlu sunnah wal jamaah seperti disebut oleh Ustaz Kamil tadi adalah majoriti. Dan Syiah mungkin mewakili tak sampai 10% sahaja umat Islam yang ada di seluruh dunia. Dan itu juga kita tahu di Malaysia sendiri, asal usul kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Hatta disebut oleh Ustaz Kamil lahir tadi, bahawa di Iran sendiri sebenarnya adalah negara Sunni. Itu sebab kita tanyalah ramai para ulama kita adalah berasal daripada Iran, ahli sunnah wal jamaah, sebab memang dia asalnya Sunni. Tetapi sebab zaman daulah Saudiyah masih tiga abad kita barat ada Syiah, dan percubaan untuk menghapuskan golongan ahli sunnah wal jamaah disebabkan perbezaan yang mendasar tadi, kerana soal rukun. Itu sebab kita nak kata tak apa kita berbeza pandangan hanya pada masalah sekian-sekian atau sebagainya. Tidak, sebenarnya ini masalah yang terlalu usul, yang menyebabkan kita menentukan seorang itu Islam ataupun kafir. Bila kita bicara soal imamah yang kita anggap sebagai rukun, dan bagi ahli sunnah wal jamaah imamah berdasarkan kepada nas yang sahih tidak ada langsung. Walaupun nak bicara soal wadir khum, memang diterima oleh ahli sunnah wal jamaah, walaupun kita ada di bukti mutawatir tersebut dalam soal Bukhari dan Muslim. Tetapi persoalan itu wadir khum itu, adakah dia merupakan nas yang sahih yang menunjukkan kepada Imam Ali? Dan saya nak membetulkan, bila Ustaz Kamil menyebutkan bahawa disebut hadis Wadir Khum itu kepada jamaah haji, tak benar. Kali ini tidak disebut di Arafah. Kalau disebut di Arafah, mungkin kepada jamaah haji. Ada yang ahli Makkah di situ, ada yang ahli Madinah. Tetapi disebut di Wadir Khum, yang jauh daripada Makkah Al-Mukarramah, 250 km daripada Makkah Al-Mukarramah. Jadi mengapa Nabi SAW jauh daripada Makkah, di Wadir Khum, tiba-tiba baru nak sebut Makkun Tumabla Arafah, Ali Tumabla. Tapi tidak disebut di Arafah. Sebut diri juga jelas. Ali, saya pun wali Amri. Ali akan menjadi wali Amri. Sebenarnya yang kita tahu dalam rukun-rukun Islam itu jelas. Tentang masalah solat, jelas disebut dengan nas yang sore. Tak ada orang tahu solat yang wajib. Kan? Tentang masalah haji, jelas disebut. Dalam masalah zakat, jelas disebut. Orang yang mengaku Islam yang khilaf dalam masalah solat zakat haji. Apa nama zakat haji dan sebagainya. Tetapi dalam masalah imam, ini tidak ada nas yang sore. Kalau nak kata hari surah dia pun, nas yang tak boleh ditemukan. Kerana dia tidak disebut di Arafah. Kita pada waktu haji itu naikkan, jauh ke Makkah Al-Mukarram. Oleh sebab itu, ada sebab mengaku hadis itu dilafaz kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin Syiah mengatakan ini taqiyah. Ya. Tetapi tidak disebut di Arafah sendiri. Tapi disebut di Al-Qadir Khum. Sebab ada sunnah wal-jumaat. Itu melihat di sana ada sebab dia. Itu Nabi SAW nak cerita tentang bagaimana selama tidak mengakui kepimpinan Sayyidina Ali ketika dia menutuskan Sayyidina Ali ke Yaman, dan ada orang lain kepada Nabi SAW tentang ada orang Nabi SAW nak menetapkan Sayyidina Ali sebagai pemimpin di Yaman pada ketika itu. Mungkin Nabi SAW menutup
15 orang yang memegang. Kita terima kalau nak kata 15 itu sebagai khalifah, bukan khalifah itu sebagai pemimpin pada ketika itu. Ada sebab dia. Kalau lah sekiranya Nabi Muhammad SAW nak beritahu Nabi Muhammad SAW memang sangat ada sebagai khalifah, bintang sis, perlu ada satu nas yang soleh. Tapi orang Syiah menjadikan dia sebagai satu rukun, sedangkan dia tidak disepakati. Dan kita tahu bahawa mustahil para sahabat dari Allah Ma'adhu. Kalau lah sekiranya ada nas yang soleh yang menunjukkan Sayyidina Ali itu menjadi seorang imam, maka dah tentulah kita ahli sunnah wal jamaah juga seperti Syiah pada hari ini. Dan kalau lah umpamanya Syiah mengakui sumber-sumber sunni, contoh tadi sebut tentang Imam Ali Baik, sebenarnya Imam Ali Baik itu semua ahli sunnah wal jamaah. Tak kira Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Musa Al-Kawli, masuklah Imam Jafar Sadiq. Tapi kita kena ingat, dalam jika bermuamalah, berinteraksi dengan imam-imam tersebut, kan? Sehingga kita meletakkan dia pada satu darjah yang tak diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sumpah, kalau terima, itu sebab saya kata, kalau terima sumber sunni yang disebut oleh Imam Al-Zahdi dalam Syiah Alam Ibn Balak, kata Imam Jafar Sadiq, dia kata, man za'amah an imam maksum uftam ta'ah fa'ana bari'um min, wa man za'amah an abra'u min Abi Bakr wa Umar fa'ana bari'um min. Maka siapa yang mengatakan aku imam maksum yang wajib ta'ah kepada aku, maka aku lepas diri. Siapa yang mengatakan aku abra', aku lepas diri dari sana Abu Bakr, maka tak terima kekhalifahan sana Abu Bakr dan sana Umar, maka aku ta'ah fa'ana bari'um min. Dan kita ada banyak sumber-sumber daripada ahli sunnah wal jamaah yang menunjukkan a'immatul ahlil bait adalah a'immah kita. Dan tidak seperti yang disebut oleh orang Syiah, yang sumber dia pun tidak jelas bagi kita dan sangat mengungkapkan. Oleh sebab itu, kita kena faham perbezaan kita ini bukan macam kita datang pada hari ini dan kata sebagai kami Syiah ini adalah sebagian dari kita. Kita bersama, kita boleh bersatu. Bagaimana kita nak bersatu kalau dia sebut kita sudah berbeza? Diruayatkan oleh Al-Fulain dan disebut oleh Al-Fulain baru walayah itu segera membutuhkan rukun dalam Islam. Jadi apa anggapan Syiah, ini salah saya, kepada kami yang tidak percaya kepada imamah bintang sis dan dia bukan rukun. Sekarang ini itu termasuk dalam artian lebih rukun agama yang kami ini tak pegang kepada imamah. Apa kedudukan kami? Ahli sunnah Islam, tak Islam. Jadi persoalan itu usul, masalah yang sangat usul. Dan imamah yang disebut oleh Imam Syiah ini, dia bukan imamah yang biasa. Dan imamah ini di peringkat yang luar biasa. Dan sebab kata Al-Fumayn, "A'inna li imam maqaman la yakubu ma'akum muqarrabu wa la nabiya kursan." Ini bagi imam itu satu maqam yang sangat tinggi. Hatta malaikat pun tak boleh capai, Nabi pun tak boleh nak capai maqam. Subhanallah, hebat. Nabi SAW mengatakan anak saya ini boleh diadam kepada faham. Aku adalah pembunuh kepada Bani Adam. Tak bangga tapi aku pembunuh. Maknanya Nabi SAW lebih rendah daripada imam. Imam lebih tinggi daripada malaikat. Lebih tinggi daripada subhanallah, daripada Rasulullah SAW sendiri. Jadi ini satu pandangan yang sangat menjelewe yang kita tak jumpa dalam Al-Quran dan Nabi SAW. Jadi ini yang kita nak sebut di sini. Perlu satu information daripada pengakuan. Kita faham semua perbezaan kita dengan sunni ini, dengan Syiah, perbezaan dalam masalah furuq. Ini masalah usul, masalah yang prinsip. Mungkin Prof. Azmi tapi dia tak kaji sampai sama tahap itu lagi. Mungkin orang Syiah bagi satu ilmu yang peringkat basic saja. Tak sampai lagi perbincangan yang lebih dalam lagi sehingga ada unsur takfir yang banyak dalam masalah dalam Syiah yang asli. Kami memang kita pun tak rujuk masalah yang premium yang sekudar ini. Kita ambil yang first source. Oleh sebab itu, maka kita dapati perbezaan itu sangat mendasar. Bagaimana kita nak bersama dan antara kita dengan ya. Jadi, saya berikan tapi kita cakap dengan saya rasa dapat berkata. Saya malah dapat. Terima kasih kepada jadi kita telah dengar pembentangan yang panjang lebar daripada Profesor Azmi dan juga daripada Ustaz Azmi Zuhair. Daripada apa yang dikemukakan oleh beliau berdua, ada beberapa poin yang saya nak timbulkan dan saya nak persoalkan.
berapa poin. Itu yang pertama sering ditimbulkan oleh Syiah dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Amal Wakil daripada pihak Syiah, iaitu Syiah adalah pencinta Ahlul Bait. Itu satu perkara yang sering ditimbulkan. Jadi persoalan saya, apakah tidak ada cinta kepada Ahlul Bait di sisi Ahlus Sunnah? Dalam keadaan Ahlus Sunnah menamakan anak-anak mereka dengan Aisyah, Hasan, Husain, Fatimah, Zainab, Ja'far dan sebagainya. Apakah tidak ada kecintaan kepada Ahlul Bait di sisi Ahlus Sunnah? Sehingga perlu kepada Syiah di dalam mencintai Ahlul Bait. Itu utama. Kemudian, kalaulah cinta kepada Ahlul Bait di sisi Syiah tidak sama sebagaimana cinta kepada Ahlul Bait di sisi Ahlus Sunnah tidak sama sebagaimana yang dibilang oleh Syiah, maka apakah hukum ataupun keputusan yang dibuat oleh Syiah terhadap Ahlus Sunnah kerana mereka tidak mencintai Ahlul Bait sebagaimana Syiah mencintai Ahlul Bait? Dan kalau tidak ada kesamaan tersebut, bagaimana bentuk tidak sama? Bagaimana bentuk tidak sama? Ahlus Sunnah cinta kepada Ahlul Bait tidak sama sebagaimana Syiah cinta kepada Ahlul Bait. Apakah maksud cinta kepada Ahlul Bait di sisi Syiah dengan maksud menerima Imam Ali bin Abi Talib sebagai khalifah bila fasl tanpa sebarang keantaraan dengan tidak didahului oleh Abu Bakar, Umar dan juga Uthman radhiyallahu anhu? Apakah begitu? Atau apakah maksud cinta kepada Ahlul Bait di sisi Syiah? Jadi andai kata cinta kepada Ahlul Bait di sisi Ahlus Sunnah tidak sama dengan di sisi Syiah, maka apa hukum terhadap Ahlus Sunnah yang tidak cinta kepada Ahlul Bait sebagaimana tidak cinta kepada Syiah? Baik. Kemudian perkara yang kedua. Perkara yang kedua yang dikumpulkan oleh Profesor Azmi dan juga oleh Ustaz Kamil tadi, dia berkenaan dengan imamah. Imamah merupakan salah satu daripada rukun agama di sisi Syiah dan ia merupakan rukun agama yang paling penting. Dan kita boleh tengok di dalam YouTube video-video ceramah daripada ulama Syiah di dalam bahasa Arab, itu juga di dalam bahasa Urdu. Begitu juga ceramah ulama Syiah Melayu sendiri seperti oleh Hasan Al-Askar yang dibuat di Kota Baru beberapa tahun yang lalu, dengan jelas menyebutkan rukun yang paling utama adalah wala walai. Bahkan dan tidak diterima sembahyang, puasa, zakat, haji. Dan kalau seseorang itu puasa sepanjang hari, sembahyang sepanjang malam, tidak diterima bila mana tidak ada iman kepada beriman kepada walayah. Itu yang dikenal oleh Syiah dan disebutkan oleh Profesor Azmi dan juga Ustaz Suhaib. Jadi itu berkenaan dengan persoalan imamah merupakan yang paling utama di sisi Syiah. Dan ternyata orang yang mula-mula sekali tolak imamah sebagaimana yang diputar oleh golongan Syiah ialah golongan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Mula daripada Abu Bakar, kerana itu Abu Bakar tidak serahkan imamah kepada Ali. Begitu juga Umar, begitu juga dengan Uthman. Kemudian Ahlus Sunnah mengikut jejak langkah mereka bertiga dan juga jejak langkah sahabat-sahabat yang lain. Jadi di sini saya minta penjelasan daripada wakil daripada Syiah, apakah hukum Syiah terhadap sahabat-sahabat yang menolak konsep ataupun rukun agama yang paling utama di sini Syiah, iaitu imamah. Begitu juga Ahlus Sunnah yang menolak konsep tersebut. Itu dua persoalan saya. Kemudian berkenaan dengan masalah Imam Mahdi apa itu, dan juga begitu juga berkenaan dengan Radir Hukum, berkenaan dengan perkara persoalan itu, saya rasa perlu perbahasan yang lain. Saya pernah berbahas sebelum ini dengan Syiah, iaitu seperti konsep berpegang kepada imam, imam dilantik oleh Allah, siapa bila pelantikan itu, macam mana cara Syiah dapat petunjuk daripada Imam Mahdi yang tak pernah keluar daripada umur. Benda itu saya telah faham. Jadi saya rasa tak perlu saya panjangkan di sini sebab perbahasan itu panjang.
Nah, saya sebab ini. Cuma sekarang ini saya nak penjelasan itu saja, sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor dan juga Ustaz Allah. Habil-habil adik-beradik, permulaan kegaduhan pun kita tengok, kan, kegaduhan di antara adik-beradik, kan, disebabkan hasad, disebabkan cemburu. Jadi nak bergaduh ni sebenarnya kita kena keluarkan daripada batasan, contohnya mazhab, contohnya, kan. Kalau nak kira, nak dimasukkan sekali dengan perangai manusia ni yang suka bergaduh, yang suka membuat hikayat, termasuklah di dalam mazhab. Dalam mazhab pun dia tak ada syiah, tak ada sunni. Kalau dalam syiah pun ada juga, kan, bukan tak, kita kata tak ada awal syiah nak nafikan orang syiah, semua tak bergaduh. Orang sunni pun tak boleh nak katakan orang sunni semua tak bergaduh satu sama lain. Yang bergaduh, orang syiah saja. Ataupun bila ada syiah nanti timbul pergaduhan. Kalau ada jenis syiah nanti dia bunuh-bunuh. Tak juga. Kalau kita tengok pengeboman yang mati-mati, kita tengok di mana-mana di Iraq, ke mana-mana. Cuba kita tengoklah insiden-insiden yang berlaku tu, kan, yang mana satu yang kata yang orang syiah yang bunuh. Termasuk kami di Seri Gombak lah. Itu tahun lepas, bulan Muharram. Saya ingat lebih baik kita fokus pada poinnya. Kita tak payah musim-musim banyak sebab kita masih tak jadi, bak orang kata dalam kita bila dalam sunni tak ada pun yang terus Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i yang bergaduh, tak. Kita dalam sejarah kita pun ada mencatatkan tentang pergaduhan-pergaduhan ini, termasuk yang di dalam mazhab-mazhab yang ada tak kira sunni Syiah. Kan? Jadi saya boleh ajarkan kepada Ustaz. Kan? Jadi semua petikan tentang manusia bergaduh. Jadi menyangka tuduhan Syiah menggabungkan firqah lain, Syiah nak menghalalkan dalam orang lain. Jadi ada sahabat seorang dia kutip daripada kitab-kitab dan tunjukkan taklah seperti yang digambarkan yang sebenarnya. Jadi secara ringkas saya bagi kitab kita sekarang. Jadi itu soalan pertama lah. Yang maksudnya kalau ada soalan apa yang ditanya tadi. Kenal dengan hadis pada kum. Tuan kata tadi dia berlaku pada haji haji untuk bidah, kan? Tapi sedangkan kita berangkat dia berlaku pada kum yang jauh daripada tempat haji. Sekarang ni dah selesai dengan menjaga haji, bila nak balik kena jalan Rasulullah berhenti dulu. Jadi Rasulullah sampaikan ucapan yang terakhir itu di Hajatul Wida. Jadi dua ke saya dah tentuk, satu tentang hikayat antara mazhab-mazhab itu. Jadi itu boleh tunjuk, saya ada dua tiga lagi di bawah. Yang kedua tentang apa ni, kubah Rasulullah di Hajatul Wida itu. Yang ketiga dalil yang tidak sesuai boleh jadikan hujah untuk apa-apa ni berkaitan dengan bidah. Jadi kita lihat, bila Rasulullah wafat, khalifah Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang datang menggantikan Rasulullah
kan? Terlihat peristiwa Fatimah berlaku. Jadi Syiah mengatakan khalifah ni imamah tidaklah dengan nas. Maka tu Syiah berpegang pada dari Nabi. Syiah berhujah di antaranya khutbah Rasulullah di Hajjatul Wida. Man kuntu maulah wa adil maulah kan lain-lain lah. Kan Ustaz pun kata tak ada kesempatan, kena ada waktu lain untuk bincang satu tajuk saja. Ini antara hujah Syiah. Kita mengertikan makna maulah tu ialah orang yang punya otoriti. Jadi apa saja yang punya otoriti, Rasulullah yang dimiliki Rasulullah, bila khalifah yang mendatang menggantikan tempat Nabi itu bukan Nabi, dan bukan lebih mulia daripada Nabi, dan bukan lebih mulia daripada Rasul, dan bukan lebih mulia. Okey. Kerana pada Syiah, Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad juga adalah seorang imam. Jadi di sini perbezaan konsep imamah. Inna Rasulullah kana huwal imam. Rasulullah dalam masa beliau seorang Nabi, yakni sahib khabar muhim daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun khabar khabi daripada Allah, itu terpulang pada inilah perbincangan nubuah lah. Apa makna daripada perkataan nubuah ke nubuah ke nubuah ke, jadi semua yang boleh kita rangkumkan. Jadi seorang Nabi, Nabi Muhammad seorang Nabi. Sayyidina Ali bukan Nabi. Jadi Sayyidina Ali di sini khalifatun Nabi. Ini siapa? Dan imam yang menggantikan Rasulullah, bila Rasulullah tak ada, Rasulullah wafat, juga Rasulullah seorang imam. Agar kita silap ini, bila Syiah kata imam lebih mulia daripada Nabi, dan imam lebih mulia daripada Nabi Muhammad tak? Tapi bukankah ada dalil yang Ustaz bagi tadi bahawa Syiah mengatakan imam lebih mulia daripada Nabi? Memanglah imam lebih mulia daripada Nabi, tapi Nabi Muhammad tu sendiri adalah imam. Nabi yang mana pula yang dimuliakan? Nabi Muhammad dalam masa beliau adalah seorang Nabi, beliau adalah seorang tidak imam. Saya, kita boleh faham ini. Syiah mengatakan bahawa imam lebih mulia daripada Nabi. Dan Nabi itu adalah imam. Jadi macam mana dimuliakan kalau benda yang sama? Jadi benda orang yang sama, tetapi dua posisi, dua kan. Ustaz adalah ketua pengarah Jabatan Agama Islam Selangor. Dalam masa tamu, Ustaz adalah ahli majlis fatwa kebangsaan. Okay. Jadi dua posisi. Ialah soalannya. Orang yang sama, syakhs wahid tetapi ada dua mansab, ada dua apa yang nak dibagi dua jawatan. Jadi jawatan Rasulullah dalam masa sama beliau adalah seorang Nabi. Beliau juga adalah seorang Rasul. Tak, soalannya, bukan soalan itu. Tuan, soalannya. Maaf, Anda rasa kita fokus kepada maksud perbincangan kita. Dalam maksud perbincangan kita ni, kita lebih kepada nak berbincang berkenaan dengan apakah sebenarnya ini boleh bersatu ataupun tidak boleh bersatu. Dan apakah pandangan sebenar antara sebenarnya ini. Sebab anda nak kaitkan dengan soalan Ustaz tadi. Selepas pada soalan itu, anda nak kaitkan dengan soalan Ustaz. Maksudnya, dia percaya bahawa imamiah. Kemudian dia, keyakinan soalan Ustaz Aizam tadi belum dijawab pun. Bagaimana menggunakan dalil yang tidak disepakati untuk menjadi hujah bagi akidah itu. Yang keduanya Ustaz, Nasim sambung selepas pada itu. Apa pula hukum kepada tiga orang sahabat Nabi yang telah menolak rukun iman yang pada tiga orang sahabat ni yang pertama sekali tolak. Kami ni yang mengikut tiga sahabat. Maksudnya gitu. Kan masalah dia, orang kata apa tu? Tabitil ash, thumman kosh. Jadi kita nak ukir siling ni, kenapa kita kena adalah siling dulu. Kan kita dah cerita tentang imam awal dah tentang ni Syiah kata imam lebih tinggi daripada Nabi. Namun bila saya pun kata kafir. Siapa kata yang Sayyidina Ali lebih tinggi daripada Nabi Muhammad? Saya kata 200% jatuh kafir sekarang. Bukan jabatan agama ada kata kafir. Kalau saya kata saya pun jatuh kubur. Tapi masalah di sini, sabitil ash, thumman kosh, imamah. Maksudnya apa yang Syiah kata imamah ni?
kerana Nabi Muhammad dia adalah imam. Nabi Ibrahim imam, Allah Ta'ala berfirman, "Inni ja'ilu kalli nasi imama." Ibrahim. Nabi Ibrahim kena uji sebelah anak Nabi Ibrahim taat. Kan? Nabi Ibrahim nak kena bakar, kena lambung dengan jenis masuk dalam api, dia nak kuni pada masa lapan. Nabi taat. Sampai akhir sekali, "Inni ja'ilu kalli nasi imama." Nabi Ibrahim dah jadi Nabi. Nabi Ibrahim adalah seorang Rasul. Nabi Ibrahim nak kali Ibn Ijad Ibn Talinas Imam Imam Ibrahim Tuan Menengah. Jadi di sini dalam masa yang sama seorang Nabi ada seorang Imam. Anda minta menjelak sebenarnya dalam persoalan masalah akidah nak menentukan Nabi sebagai akidah, mana dia mengikut prinsip yang berbeza, sumber yang berbeza. Jadi kalau kita nak faham benda itu, tidak. Sekarang ni saya tidak fokus kepada apa yang saya tanya tadi, fokus pada apa yang saya tanya tadi, apa hukum terhadap orang yang konsep tersebut. Pertama sekali Ustaz kata kami terbuka. Kan? Jadi bila terbuka, saya sebutkan itu tadi dari segi kronologi sejarah. Kan? Jadi pelantikan Khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar, kita tengoklah dengan Khalifah. Kan? Jadi bila dikatakan bebas, tak ada orang kata Nas yang menyatakan mesti nak lantik imam, mesti pilihan raya. Macam nak lantik Perdana Menteri. Jadi rakyat bebas lah. Ada nak pilihan raya ke ataupun nak khalifah ke untuk satu dewan. Kita tak jabatan agama Islam ni nak pilih Menteri Besar Perak. Jadi kita duduk di jabatan agama Islam bagian serai nak pilih Menteri Besar Perak. Okay, satu. Yang kedua, pada khalifah yang kedua. Khalifah Umar. Khalifah Umar dengan isyarat daripada Khalifah Abu Bakar itu dan bentuk yang kedua. Yang ketiga, saya ingin minyak itu kami faham. Kami pun terima. Itu dah kena ada soalan. Saya nak fokus pada soalan. Sekarang ni masalah Ahli Sunnah terima Khalifah bermula daripada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Bermakna mereka tolak Imam Ali, pelantikan Ali sebagai imam, sebagaimana yang berlaku di luar hukum, sebagaimana yang dipahami oleh Syiah. Jadi saya minta apa hukum terhadap mereka yang terima Imam Ali. Jadi Ahli Sunnah yang turut sama tidak terima Imam Ali. Itu saya. Kalau tak perlu dibahaskan soal apa macam mana yang terima Imam Ali, tapi apa itu berlakukan, apa mahu dan macam mana. Kalau Ahli Sunnah macam mana? Apa hukum Ahli Sunnah yang mengatakan Syiah pegang pada imamah? Ya, di sisi Ahli Sunnah, jelas. Kita ada hukum kita, hukum amal iman. Hukum dari segi keimaman kita. Maksudnya hukum iman kita, begini-begini, hukum Islam kita begini-begini. Begitu tak dalam penantikan, tak dalam hukum Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak ada konsep imamah sebagai akidah. Tidak ada konsep imamah sebagai akidah. Itu jelas di sisi Ahli Sunnah. Jadi tadi saya telah tanya kepada pihak tuan, apa hukum dari pihak tuan terhadap orang yang tidak terima konsep disiplin tersebut. Pemuda daripada golongan sahabat, itu soalan saya. Soalan saya pula berdasarkan kepada apa yang dimintakan oleh tuan. Itu kita. Okay. Jadi Syiah mengatakan Ahli Sunnah adalah umat Islam. Umat Islam yang hubungan di antara seorang Islam dengan seorang Islam mempunyai perbezaan di antara seorang Islam dengan bukan Islam. Ya. Jadi boleh makan, kalau tak boleh kambing pun buat peluri, saya datang makan. Ya. Maksudnya, kalau saya kata Ustaz, namun bilang lah, disebabkan tak pegang kepada imamah yang Syiah pegang, yang saya pegang. Namun bila dah jadi bukan Islam, macam mana saya boleh datang peluri Ustaz? Ya. Ustaz boleh kambing. Jadi orang Syiah Malaysia ni kalau ada jiran, terutama macam di Taiping ni, kalau ada jiran Ahli Sunnah jemput makan kambing contohnya, orang Ahli Sunnah sembelih, dia akan datang ke mana saudara seagama yang mempunyai hak sebagai seorang Islam yang wajib dijaga. Kesimpulannya bahawa Syiah menganggap Ahli Sunnah sebagai Muslim. Yeah. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, begitu juga Sayyidina Umar, begitu juga Sayyidina Uthman. Yeah. Walaupun mereka menolak imamah. Ya. Walaupun menolak imamah yang dipegang oleh Syiah, ya, tetapi mereka tetap Muslim. Tetap seorang Islam. Okay.
Jadi tuduhan tak betul seperti yang disebut dalam akhbar yang kata ha? Yang takat tu yang bawa pergi Jabatan Agama Islam kau kata kan kami baik. Kalau tolak imamah itu tidak menyebabkan terkeluar daripada kata apa konsep imamah itu termasuk di dalam persoalan furu' atau persoalan akidah? Okey. Sekarang ni dalam persoalan akidah pun banyak perkara lah. Akidah ni bukanlah yang disebut contohnya dalam mungkin dalam di tanah air kita ni saya macam itu kenal dengan rukun rukun iman. Rukun iman. Kalau dalam dunia Syiah kita dipopularkan dengan nama usuluddin. Di Syiah kata usuluddin lima. Satu Syiah kata tauhid. Syiah tak sebut contohnya apa percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan ni umum kan, semua orang Islam terima Syiah sebut tauhid. Saya nak fokus imamah itu termasuk dalam masalah furu' ataupun masalah akidah? Di dalam Syiah imamah masuk dalam masalah akidah. Dan bukankah ia adalah merupakan akidah yang paling utama? Ya. Berbeza akidah, adakah berbeza akidah? Maka adakah perbezaan akidah itu sama dengan perbezaan dari segi furu'? Tidak sama. Tidak sama. Di dalam perbezaan furu', di dalam ahli sunnah antara Syafi'i dengan Hanafi, perbezaan hanyalah furu'. Dan itu tidak ada unsur kafir dan kafir antara satu sama lain. Kita maafkan. Hanafi Syafi'i itu dalam mazhab mereka, bukan dalam mazhab. Ya betul, itu furu' tadi. Betul, furu'. Masalah mereka, furu'. Tapi perbezaan antara Syiah dan juga Sunni adalah perbezaan dalam masalah akidah sebagaimana yang dijelaskan oleh Tuan Sri. Jadi apakah jadi apakah sama perbezaan antara Sunni dengan Syiah dengan perbezaan antara Hanafi dengan mereka? Sedangkan bentuk ataupun konsep perbezaan itu adalah perbezaan. Kenapa dia sama? Jadi bila Ustaz sebut Hanafi Maliki, Ustaz yang kena sebut sekejap lagi. Kalau Ustaz sebut Hanafi Maliki Hambali Hanafi ini Ustaz dah sebut imam imam mazhab fiqh. Jadi di sini fiqh saja. Kalau tak tidak kita cerita lain saya. Dalam ahli sunnah kita ada rukun Islam. Jadi dalam rukun Islam, rukun yang pertama adalah kewajiban. Okey, sekarang Syiah tak sebut, tak letak lah. Kalau biasa kalau mengajar di saya baca kitab Syiah, rukun yang pertama tu tauhid. Jadi Syiah pun sebut ke anak-anak saya yang kecil, oh saya ajar Syiah. Pasal saya seorang Syiah, saya ajar anak saya usuluddin tauhid. Kemudian an-nubuwah, kemudian al-imamah. Baru sampai imamah. Menolak solat contohnya kafir dalam sunni kafir. Jadi persoalan ini imamah dalam mazhab Syiah tidak betul. Itu yang kita tanya tu kalau dia bermakna kalau menolak imamah itu ahli sunnah menolak imamah secara i'tiqad tidak betul. Bukan yang amalan saja i'tiqad kita tolak imamah itu betul. Bermakna kalau mengikut rukun itu apa tu jemaah rukun apa tak ada rukun ada rukun jadi tidak ada misyai. Tak ada benda itu, maka tidak ada. Rukun solat, kalau tidak ada takbiratul ihram, tak ada solat. Solatlah benda itu, tanpa tahiyat itu. Itu yang saya kata tadi, Sabitil Arsh, so mangkosh. Kita nak uji, kita kena buat akad dulu. Pasal bila perbincangan tentang wilayah ni pertama, innama waliyukumullah. Jadi wilayatullah wa rasuluhu, wilayatul rasul. Dia berkait-naik, dia tolak wilayah garisan wilayah daripada Allah ni sampai hari kiamat dia satu garis, satu garisan, satu jalur. Okey, baik. Apa hukum tolak wilayah? Tolak wilayah tu apa hukum? Apa hukum? Saya tanya. Ustaz tu hijau kan? Kami tidak berpegang pada wilayah. Jadi macam mana saya kami nak hukum? Apakah Ustaz tak berpegang pada wilayah tu? Tidak. Wilayah. Nama waliyukum Allah. Hanya saja, tak ada lain. Saya ingat simple je soalan tu. Saya ingat Ustaz boleh buat. Cuma
Okey, sekarang ni saya minta Ustaz untuk Ustaz, bagi saya cakap sikit. Dah orang cuba tanya, tak bukan. Sebab dia soalan dia jawab. Apa hukum orang tolak walayah? Okey. Termasuklah tiga orang sahabat tadi. Sebab berdasarkan senang lah kami suruh bagi terang sikit. Berdasarkan apa yang kami dapat dari kitab-kitab yang ditulis oleh imam-imam Syiah, kafir orang yang menolak walayah ni. Tapi Ustaz tak jawab lagi. Saya nak tanya Ustaz. Okey, saya nak tanya Ustaz. Ustaz sebut hukum ni hukum bekas kan, hukum apa? Hukum uruf kan, hukum akal kan, hukum apa? Tak akilah sekarang hukum bekas kan, hukum apa? Kalau nak tanam tu, nak tanam kat tanah perkuburan. Lalu di tanah perkuburan Jalan Bang ke Taman Selasih ke? Nah, okay. Saya minta Ustaz rujuk pada kitab-kitab fiqah marajik Syiah. Tak ada satu pun yang mengatakan Ahli Sunnah kafir. Saya tak nak tahu. Walaupun tak terima imamah wilayah yang macam Syiah. Beza akidah tak kafir. Tak ada satu pun. Tak, saya nak tanya. Kalau beza hukum agama tak kafir. Nampak macam mana dalam... Tak, saya nak tanya, cuba jawab. Berbeza akidah tak habis. Okey, sekarang Ustaz tengok. Bila bahas dalam arena akidah, dia pergi lebih mendalam. Saya yang duk kata orang Islam tiap-tiap hari sembahyang ni pun, ha? Tuhan kata apa? Wailul lil musallin. Kena biji ditambahkan hidung saya. Dah sembahyang tak wailul. Apa lagi? Dah sembahyang tapi, ha? Maksudnya ada sunnah sembahyang. Bukan nak kata ahli sunnah tak? Ini umum, syiah ke sunnah ke sama aja. Dalam akidah, bila masuk dalam perbahasan akidah, dia masuk dalam satu arena yang berbeza daripada fiqah. Kalau fiqah kita nak usah nak tanya hukum, saya rujuklah kepada nyata, tak ada satu pun daripada awal sampai ke. Ya, bukan cerita pasal fiqah. Tapi kalau hukum itu bukan hukum fiqah, bukan hukum. Akidah pun hukum. Okey, hukum akidah. Kalau hukum akidah, saya yang bercakap, saya kononnya saya Syiah, saya bukan Syiah. Itu kalau nak ikut akidah lah. Dia masuk ke dalam tak berhati. Soalannya saya rasa mudah saja. Saya ingat mungkin orang lain pun faham. Dari tadi ini kami tanya, apa hukum? Okey, apa hukum? Contohnya, kita meletakkan seorang yang tidak percaya kepada rukun iman. Kan? Kita kata dia kafir. Dia tidak percaya rukun iman. Okey. Dan percaya rukun iman ni, dia kena percaya 6 rukun iman. Dia tak boleh percaya 1, tak percaya 5. Begitu juga rukun Islam, dia kena percaya 5, tak boleh percaya 4, percaya 1. Baik. Bagaimana kalau rukun iman ni berbeza? Okey, sekarang Ustaz, dalam Syiah pun, Syiah kata usuluddin berapa? Anak saya tanya, dia kata 5. Mereka tak ada, tak percaya. Walaupun tak dalam usuluddin yang 5, usul khamsa, tapi percaya kepada malaikat ada, percaya kepada apa mungkar nakir ada, percaya kepada qada dan qadar ada. Mungkin sunni kata ya, Syiah ni tak percaya pada qada dan qadar, ada tak ada dalam dia punya rukun 5. Dah wajib tak percaya pada qada? Wajib. Banyak lagi ibadat yang wajib percaya, tapi bukan dalam Saya nak jawab soalan Ustaz ni berdasarkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang ditanya kepada Ustaz. Sebenarnya, soalan-soalan Ustaz ni sebenarnya satu perangkap untuk mengatakan bahawa Ustaz kata sunni kafir. Tapi cuba Ustaz fikir, Ustaz-Ustaz adalah ahli sunnah. Kami adalah Syiah. Kami ada hukum hakam kami. Pada orang-orang Syiah yang menolak wilayah, memang mereka jelas kafir. Tapi pada orang-orang sunni, tak ada hukum pun wilayah. Tak siapa kami nak kafir kan? Cuba Ustaz fikir dengan soalan-soalan Ustaz. Kami nak kafir Ustaz-Ustaz yang mulia, Pak Sukari, kawan saya mana Pak Karuzi, mana lagi kawan-kawan saya ni, abang kita pun kira satu kampung berus manggui. Ustaz kena ingat itu. Ustaz kena pangkat lah Ustaz. Tak baik Ustaz, pun Ustaz. Okey, terima kasih. Saya ingat, dia nanti, Cik Samsudin tadi, Cik Samsudin ya. Okay. Sebenarnya, saya ingat mungkin Cik Samsudin pun nanti kita perlu menjelaskan dari segi kafir secara apa nama ni, individu ataupun kafir secara kumpulan kan? Jadi, itu. Tak apa.
Jadi maknanya kita bukan, kami bukan nak nak fokuskan bahawa kami nak kata nanti Ustaz kata kami kafir. Tak, ini cerita masalah syiar dan kami. Okey, baik, habis soalan tadi. Soalannya tadi bagaimana pandangan sahabat tiga orang tadi? Okey, sekejap. Kafir bila nak masuk dalam arena akidah, kafir lah, kita balik pada asal kata kafir lah ini sah, karo ini tutup, tutup hakikat, tutup hakikat kafir, tapi bukan kafir tanam dalam jelas, bukan kuburan Islam. Tak boleh bagi anak kahwin, tak boleh makan sebelah dia kan. Mungkin seorang tu kita tak tahu, na'udzubillah, diri kita ni jangan terjebak dengan kuf yang ini maksudnya sah, sah turun apa, menutup hakikat. Yang menutup hakikat dalam bahasa Arab dia panggil kafir. Tapi bukan kafir yang kita bincangkan. Okey, satu benda. Di dalam perbahasan akidah Syiah, ilmu kalam lah. Kan? Ilmu kalam ni dia bincang tadi dia buat istilah macam-macam kan. Okey. Jadi dalam perbahasan akidah Syiah, dia satu ada usuluddin. Tiga. Usuluddin tiga. Satu tauhid. Yang kedua al-nubuwah, yang ketiga imamah. Itu usuluddin. Kan? Yang asal. Kemudian ada usuluddin wal mazhab. Ini yang imamah. Ada kategori dia berbeza, ada usuluddin yang tiga yang utama tu. Kan? Okey, usuluddin yang musytarak, yang sama kan, musytarakah bainan adyan as-samawiyah. Islam, Kristian, Yahudi, mana lagi? Asabiyah, mana lagi? Ha, yang dulu agama Samawi dalam apa? Dalam ketuhanan. Yang perbezaan yang jadi sampai dah jadi musyrik kemudian tu, itu kita lainlah yang asalnya. Kan? Jadi dia dalam tauhid jadi okey. Kemudian di dalam nubuah dah jadi Islam ataupun Kristian satu. Satu Nabi Muhammad, satu Nabi Musa, satu Nabi Isa. Kan? Patut lepas Nabi Isa, dia sambung lagi sampai Nabi Muhammad. Tapi dia stop situ. Jadilah perbezaan dia di dalam usul yang kedua. Asul yang kedua dalam kedua. Sampai kepada yang ketiga ni, sama. Sunni, Syiah, semua orang Islam sama. Tapi masuk yang imamah yang keempat tu, maka itu di dalam istilah ilmu kalam Syiah. Dia kata, Asluddin wal Mazhab. Kategori dia lain daripada yang tiga, yang utama tadi. Jadi, Ustaz, macam mana pun Ustaz nak tolak saya, nak penggal saya, kata nak suruh, kata suri, tapi saya tak akan kata lah. Apa lagi? Okey, dapat dah. Kita sekarang ni, kita nak berbincang. Kita nak penjelasan. Kita nak jelas. Kalau saya berbincang dengan Muhammad Syafi'i, berbincang dengan Harbi, kita akan minta penjelasan. Pembincangan kita ni, beza kita mana? Dalam masalah suci, beza kita sini. Itu benda mesti dijelaskan. Kalau kita berbincang dengan Kristian, kita benda jelas itu. Tak boleh kita berbincang dengan Kristian, kita memang awak anggap bisa tu ada Tuhan. Tapi kita nak buat, tak awak lah. Tak boleh benda tu benda jelas. Mana justru pandangan Islam ke atas, mana akidah Kristian. Mana kita benda jelas. Sebab perbincangan kita nak tahu penjelasan berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi, begitu juga dalam persoalan ini, seperti tadi, mana pihak Syiah, Profesor Azmi dan juga Ustaz Kamil telah jelaskan apakah yang membezakan di antara Ahlu Sunnah dan juga Syiah. Yang membezakan di antara Ahlu Sunnah dan juga Syiah antara dia. Tadi, beberapa soalan saya tanya. Satu, antaranya berkenaan dengan Ahlu Baik. Cinta kepada Ahlu Baik. Yang kedua berkenaan dengan persoalan imam. Imam membezakan di antara Ahli Sunnah dan Syiah. Dan apa sebab imam membezakan di antara Ahli Sunnah dan Syiah? Antara dia kerana imam merupakan salah satu daripada rukun Islam. Itulah. Rukun Islam di sisi Syiah. Rukun Islam yang paling pertama. Bahkan saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana nama Syiah kata semua kena jelas. Tidak diterima semua yang tidak diterima, dia tidak diterima semua. Baik. Itu maknanya apa yang telah dibentangkan oleh mana Profesor Azmi dan juga Ustaz kami, maknanya dia termasuk di dalam rukun agama. Jadi persoalan saya, bila mana dia termasuk dalam rukun agama dan rukun
pun agama tersebut tidak diterima oleh mula sekali, oleh tiga khalifah awal, kemudian tidak diterima oleh ahli sunnah. Jadi pertanyaan saya, apa hukum terhadap mereka yang tak terima imam? Itu saja, simple saja. Bukan masalah provokasi, bukan saya tidak provokasi sama-sama sebab benda itu keluar daripada dulu Profesor Azmi dan juga daripada Ustaz Kamil. Jadi saya sebagai respon kepada apa yang telah dikemukakan oleh Profesor Azmi dan juga Ustaz Kamil, itu saja. Bukan saya provokasi daripada awak, respon. Jadi minta balas, jawab balik terhadap daripada respon yang telah dikemukakan oleh Profesor dan juga Ustaz. Jawapan saya itu lah tadi. Jawapan saya makan berlain-lain. Al-Isyarah yakti lillah. Al-Afir yakti lillah. Kalau saya boleh makan sebelah Ustaz, apa maknanya? Terima kasih. Kerana kita fahamlah jawapannya. Tapi bagaimana pula dengan sekumpulan Syiah yang mengkafirkan sahabat? Sekumpulan Syiah, siapa yang sekumpulan Syiah? Bulat Syiah, ada Syiah bulat. Bukan sahaja kafir sahabat. Dan Ali pun dia kata Tuhan. Itu si Ahmad kata-kata. Saya dah ajar juga tentang Muawiyah dan Umar ni. Ali dia agak lebih kuat tu, lebih daripada
tidak boleh menazir, walaupun dia kata tidak ada nas yang mengatakan kalau mengikir itu najis menjawabkan. Tapi ada statement itu tak dikatakan Aisyah. Sekarang kita tak tengok. Zaman kalau kita balik pada sejarah, sejarah lepas Nabi wafat, perang-perang berlaku, perang Siffin berapa ribu korban? Tak ni. Perang Jamal berapa ribu korban? Perang antara sahabat dengan sahabat. Nah, korbannya katalah 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu. Okey. Dalam peperangan. Soalan di sini, saya tersebut. Ada kita menunjukkan bahawa Syiah mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah. Minta maaf ya, Ustaz pakai istilah ahli sunnah wal jamaah tu. Itu istilahnya nasibi. Nasibi dia ada tak ada, berbeza. Mungkin bukan ahli sunnah. Nasibi bukan ahli sunnah. Nasibi itu yang belakang-belakang Ustaz. Kalau saya nak ubahkan Umar, nanti saya rujuk balik dia punya kitab tu. Jadi kita tengok dia punya keperincian dia tu macam mana. Tetapi dalam Quran yang diistilahkan nawasib dan nasibi itu bukan ahli sunnah. Okey, zaman sekarang ni, zaman pemerintahan Islam, Ustaz, zaman pemerintahan Islam, kan? Ha? Daulah Islamiah. Daulah Islamiah. Okey, bila bangkit satu buah, satu kumpulan, bentak, pemerintahan yang sah, ha? Dari segi Al-Quran, dari segi Sunnah, dari segi semua syar'i, kan? Bangkit satu kumpulan, bentak. Ya. Ustaz nak apa, Ustaz sebagai, kata, pemimpin Daulah Islamiah yang sah. Ya. Okey, zaman tu zaman dari Nabi jadi khalifah. Abu yang bangkit bawa bala tentera daripada Damaskus kepada Syam. Orang Sefai. Tak. Yang tak terlalu. Ya. Oh. Bangkit. Tarik sekali dengan isteri Nabi. Ya. Perang apa berlaku Perang Jamal? Berapa ribu korban Ustaz tengok kan? Ya. Pasal tu pemerintahan Islam ke tak Islam? Sah ke tak sah? Itu tak sendiri jawab lah. Itu sejarah. Awak ada orang kata sejarah kita kena simpan. Pasal buta nostalgia. Ya. Bahawa Quran kata, Nahnu naqussu alaika ahsanul qasas bima awhayna ilaika hadzal Quran min qablika min al-ghafilin. Kan? Jadi sejarah kita kena buka. Kan? Kemudian Khawarij. Kan? Jadi istilah-istilah banyak timbul di sini. Jadi kita kena bezakan satu-satu. Sekarang masalahnya bila orang sebut nasibi, Syiah sebut nasibi, kita sebut di sini. Khawarij lain, kan? Ha. Jadi perlu dibeza-bezakan. Habis kalau Ustaz nak mendesak juga, jadi untuk apa? Kan? Dulu dah berlaku perang berpuluh-puluh ribu zaman lepas Nabi wafat. Sekarang Ustaz nak turunkan peperangan ni. Apa yang untuk? Jadi sekarang ni, masalah kalau kita ni, Imam Mahdi dah satu masa, Ustaz bagi satu masa, Imam Mahdi saja. Macam Ustaz kata tadi. Kan? Kalau nak bincang pasal kufur, kalau kufur saja, panggil dari sini dulu peka apa semua. Dari sini dia tidak apa, tapi bincangkan kufur. Kan? Yang mana satu jatuh kafir, yang mana satu tak kafir. Kan? Ha, jadi sekarang kita nak, jadi untuk apa kita nak keruhkan lagi suasana ni? Tak ada guna. Kalau nak ilmiah, satu-satu lah. Macam Profesor Dr. Azmi kata, ha, macam saya ni, ha, orang panggil orang kalau di sana istilahnya Talabih. Talabih ni orang mengaji. Talabih kecil. Ha, macam itu kata Dr. Azmi, Ayatollah datang. Ha, yang mana ranking-ranking Ayatollah ni, ha, duduk sama Ayatollah. Yang ranking saya ni duduk sama saya. Katakan, saya datang ni untuk silaturahim, bukan untuk menurunkan suasana. Kan? Tapi saya tengok istilah-istilah kena ni. Dipisah-pisahkan. Contohnya Imam Mah tadi. Imam Mah ni hentam, suara khabar hentam, TV hentam, majalah hentam, Syiah kata Imam lebih mulia pada Nabi Muhammad. Dia kata kafir 200%. Termasuk saya kalau saya kata macam tu. Sama juga, walaupun Raja Ong itu adalah Arifah juga, tetapi
orang Syiah ni tak perlu percaya oleh jemaah. Kalau dia tak percaya. Jadi benda ni kalau kita nak bincang memang benda yang tidak ada di dalam pandangan hadis sunnah. Maka kalau kita bincang, maka masing-masing kita dapat persepsi. Macam kami, kami tidak ada persepsi yang mengatakan contoh soalan yang kedua yang mengatakan agar kamu sebuah sama atau rumah sipil masa juga tahu asyar itu nasi ini kena yang nasi ini kami tidak ada satu kategori ataupun sebuah lain yang kita letakkan kepada orang-orang tertentu. Masuk di sini, kebanyakan kita-kita telah kita jumpa dan dikarang oleh alumni musuh-musuh Syiah seperti Syekh Muhyiddin Al-Khatib yang terjemah oleh Syekh Munawar, Abu Musa Al-Musawi. Kebanyakan menggunakan wujud kita Al-Khatib dan berkebanyakan Ahli Sunnah sebenarnya, ulama-ulama Ahli Sunnah ini mereka menganggap bahawa Al-Khatib itu macam Al-Bukhari di dalam Syiah. Sebenarnya yang bukan Al-Khatib itu ada 9,736 hadis yang do'aib yang kita sendiri menolak. Contoh dia, apabila sampai satu masa dalam Al-Khatib Syiah Muhyiddin Al-Khatib menggunakan akan kami akan bakar akan Abu Bakar, Umar, Osman, Muhammad satu pokok sehingga kering. Kita itu saya ujak kata gunakan bukan kelihatan sahabat. Sebenarnya dalam tukar dengan para sahabat sebenarnya Syiah tidak sama di segi begini, yang pertama. Dalam pandangan Ahli Sunnah walaupun sesungguhnya semua sahabat itu hadir dan akhir kena. Tetapi dalam pandangan Syiah dia ketikkan tiga. Ada yang hadir, ada yang tidak hadir, ada yang hadir. Dan pengujian-pengujian yang kalau kita tengok berkebanyakan dalam kitab-kitab berkata kepada sahabat yang kita jawab semuanya kita bukan daripada Syiah tetapi semuanya dikutip di kategori yang ketiga itu Allah berdasarkan adalah kita hadis daripada Imam Bukhari contohnya dengan cerita Alif Syed Musim Khan Nuh Tiba-Tiba Allah Wadah Warah benar semua ada di sini nanti kerja-kerja itu saya bagi lah sebab benar itu saya sekarang 5 tahun lalu selama 4 tahun itu kan tujuan apa? Kita juga menjawab, oh Syiah tak pernah mengkabirkan sahabat. Semua Syiah tak mengatakan semua sahabat itu adil seperti mana Ahli Sunnah. Semua Syiah mengkabirkan sahabat juga betul. Yang adil, yang tidak adil, yang kafir. Jadi kalau orang menetapkan Syiah kata sahabat itu adil, maka kita tak boleh menerima dalam kaedah itu. Terima kasih. Soalan tambahan. Jadi, ya. Baik, jadi Profesor Azmi itu sebut pembahagian sahabat. Jadi sebenarnya soalan yang saya tanya tadi pun tidak terjawab lagi. Saya tanya berkenaan dengan masalah tiga sahabat utama yang tidak terima Imam Ali. Yang ambil Imam Ali gampang daripada Ali, ambil dia, dia tidak terima. Itu sebenarnya tidak dijawabkan. Baik. Kemudian sebenarnya saya tanya pula berkenaan dengan kitab di sini Syiah. Sudah semestinya Syiah akan mengakui kitab utama di sisi Syiah. Satunya Nahjul Balagha, Kitab Al-Kahfi yang terdiri daripada tiga kitab Usul, Durrah dan juga Raudhah. Itu memang tidak dinafikan. Kemudian Al-Iskrib Surah Muladdah seterusnya tak saya tidak bicara. Kemudian dalam perbincangan Syiah untuk menolak kitab Al-Kahfi utamanya, saya tak pernah cukup satu perbincangan yang memfokuskan kepada sesatu-satu hadis. Seperti contohnya kalau hadis ini dengan rujuk. Hadis ini ditolak sebab perbincangan begini-begini. Cuma tak ada lain. Cuma sekadar bagi tahu, ah di dalam Al-Kahfi ini ada dhaif, ada sahih, tidak ada. Itu tidak ada. Baik. Saya bawa ini fokus tek saya. Saya tak boleh bawa yang asal. Ini fokus tek kepada kitab Al-Allah minal kahfi. Ini dapat. Jadi di dalam kalau pembina kami ini pertama saya tunjukkan berkenaan dengan apakah siapa yang dimaksudkan dengan nasib. Dengan nasib. Di dalam awal pembina kami ini, di dalam surat 292 jilid 8. Di sini disebutkan dengan jelas. Anda baca panjang. Nah, di sini lebih kurang cerita dia ya. Ayat itu saya baca. علي علي عن أبي عن الحسن بن علي عن أبي جعفر الصائغ عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله وعنده أبو حنيفة فقلت له جعلت في ذلك رأيت رؤيا عجيبة عجل كتاب يا محمد بن مسلم كتاب سعي ما سبق من أبو عبد الله يبقى إمام جعفر الصائغ سامع من إمام جعفر كأدى أبو حنيفة سعي مكتب pada dia kepada إمام جعفر الصائغ أخي جدك لديك سبقك سبقك
aku tengok satu mimpi yang pelik. Imam Ja'far tanya, wahai Imam Muslim, kau mana mimpi itu? Ceritakan mimpi itu. Dia cerita mimpi itu. Dia cerita mimpi itu, akhirnya bersama dengan Imam Ja'far Afsal itu ada di Imam Abu Hanifah. Jadi, Imam Ja'far Afsal kata, ceritakan mimpi itu. Fa'indal alima biha jahisul. Dan orang yang mengerti tentang mimpi ini ada sekali. Ingat. Itu Imam Abu Hanifah. Lepas pada itu, dia bertanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bagi tafsiran terhadap mimpi tersebut. Terhadap mimpi tersebut. Selepas daripada Imam Abu Hanifah keluar. Keluar daripada tempat duduk. Daripada majlis. Selepas daripada itu, Abu Muhammad bin Muslim kata, jangan terfidaka, inni karitu ta'bira hadhan nasib. Aku tak suka ta'biran nasib itu. Dia kata dengan dia lah. Dia berkata, wahai Ibn Muslim, faqala ya Ibn Muslim, la yasuhuka Allah, fama yuatiku ta'birun ta'birana, wala ta'biruna ta'biruhu, walaysa ta'biru kama abdahu. Jadi Imam Abu Ja'far kata, saya sendiri pun tak suka orang takbir mereka. Takbir mereka tidak sama dengan takbir kita. Takbir kita pun tidak sama dengan takbir mereka. Baik. Jadi di sini apa yang saya nak sebutkan di sini, maknanya Imam Abu Hanifah disebutkan sebagai seorang nasibi. Itu berkenaan dengan kalimah nasibi yang terdapat di dalam kitab yang paling sahih di sisi Syam. Jadi kalau kata kitab sahih, umumnya hadis di dalam dia adalah sahih. Jadi kalau kata kita sahih, hadis dalam dia ada orang yang banyak. Apa mana kita sahih? Tak payah buku dalam kita sahih. Itu nombor satu. Yang pertama. Yang kedua, bila mana kata hadis itu hadis sahih, kita sahih. Nombor satu, hadis di dalam dia adalah sahih. Kecuali kalau tidak sahih, kita bagi hujah. Kenapa dia tidak sahih? Hadis ini sebab apa tak sahih? Ini kerana ada kawin. Kawin nama Muhammad bin Muslim ke? Kawin itu nama Abu Ja'far As-Sa'id ke? Ada kawin itu tidak boleh dipakai. Kena ada cahwa ta'adil dengan jelas. Ini satu. Kemudian persoalan yang kedua, di dalam kitab yang sama. Iaitu dengan jelas. Iaitu, daripada Imam Abu Ja'far, iaitu Muhammad Al-Baqir. Kala nas ahlu riddatin ba'dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila talata. Fa'ultu wa manin talata. Fa'ala al-Mikdadu bil-Aswad wa Abudan al-Ghifad wa Salman al-Faris. Yafumatullahi wa barakatuhu alaihi. Jadi, maksudnya Imam Muhammad Al-Baqir kata manusia semua dia telah murtad sepeninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali tiga orang sahaja. Saya berkata, iaitu apa orang kata? Mana? Orang kata lagi. Siapa yang tiga tu? Imam Muhammad Al-Baqir menjawab Muhammad bin Al-Aswad, Abu Dhar Al-Ghifari dan Salman Al-Farsi. Ini salah satu daripada banyak hadis-hadis Syiah yang menceritakan berkenaan dengan kebutuhan sahabat. Baik. Ini sebagai sokongan kepada soalan yang saya tanya tadi. Soalan yang saya tanya tadi tak terjawab lagi. Saya tanya berkenaan dengan apa ke nasib ika sahabat yang tolak Khalifah Ali kalau Imam Ali ambil kepada dia Imam Ali. Yang ambil dia Imam Ali. Tak bagi kepada. Sepatutnya dia dengar dia kata itu. Dia dengar dan Nabi Latif Ali sebagai imam. Dengar dan dia kata itu. Tiba-tiba tak nak terima juga. Ambil dia apa hukum. Atau nasib ika sahabat kita. Semua ini sebagai sokongan pada persoalan Allah. Kalau kita nak kata sokongan, hadis-hadis, riwayat yang begini, kita ingat ada dalam kitab Al-Sunnah saja. Dalam itu saja, tentang Imam Hanafi, siapa yang mengkafirkan Imam Hanafi, dan Imam yang ni, ulama ni, ini bukan cerita Syiah ada. Dalam itu, kita boleh tengok, kita kitab menunjukkan dia. Jadi, kalau dapat cerita nak pasal mengkafirkan orang ni, macam zaman sekarang pun, yang ni kafir, yang ni, yang tu. Ini benda yang rata-rata kita boleh jumpa. Bukan Ustaz nak kutip daripada Naudatul Kati. Dan Syiah tak pernah kata kita sahih. Macam Prof. Azmi kata tadi, malam jam kita kata seorang seorang masa saya dikong tu ada seorang bernama Ayatullah Nashkini, jadi Imam Jumat tu. Dia pun mengatakan, statement saya masih lagi ingat, kita tak pernah mengatakan sesuatu kitab yang ada dalam Syiah pun termasuk kitab kafi sebagai sahih kulai ini kita kata tak ada seperti dalam Ahli Sunnah sahih Muslim. Syiah tak kata sahih kulai ini kafi sebagai sahih tak? Dan kenapa kita tak buah hari-hari itu?
pengkajian para-para pengkaji. Kan? Saya nak tanya lah apa pengkaji hadis itu macam mana? Itu pulang pada pengkaji, ustaz kaji, ustaz kaji lah. Kan? Kalau orang syiah kaji, dia kaji. Ustaz kata tak, dalam dunia ni tak ada orang yang kaji. Tak, ustaz. Kan? Ada mulut dan layar dulu, alat ada di dulu. Kan? Tak jumpa, tak pernah, tak ada. Kalau nak bagi tahu, boleh. Cara terpencil lah nanti kita pergi satu tajuk, satu tajuk. Cara terpencil, kita pergi daripada Allah, daripada Tuhan. Daripada asli wujud, wujud lillah kita pergi tengok tu asli Sunni Syiah. Buat comparative tadi. Masuk ustaz, seorang cendekiawan, lulusan katakan universiti mana Madinah, kan universiti Al-Zahar ke manakah, buat tesis. Jawab. Beza antara Sunni Syiah daripada awal. Daripada asli wujud lillah macam mana beza. Sampai habis dah. Tadi bukan dia almarhum datang.
Kita ikut Pak penakan saya Ali Majlis Fatwa Ali Majlis Fatwa Ali kata dia nak kata penakan saya kata ya. Ini bukan masalah kekerabat pasal dia pasal saya saya makan daging kambing dia dah. Maksudnya ini istiqah bukan kafe maksudnya. Kalau takiyah saya nak makan daging yang haram kan? Takiyah itu pun satu kebangsaan. Takiyah ada dalam Quran kan? Bukan dalam syiah je. Takiyah ada dalam sunnah. Saya nampak itu sekarang tadi. Tapi saya nampak ustaz sudah dalam nampak. Kalau kita soalan dia kalau Syiah ni 700 juta dah ada. Jadi Syiah kata tak payah orang jadi Syiah pun tak payah lah. Kan? Boleh apa ni orang nak jadi Syiah nak mesti. Jadi kita kena bersahabat, bersaudara. Minta maaf kan? Al-Azhar duduk bersama. Mufti, rektor-rektor Al-Azhar berdengar. Berapa orang, empat orang, lima orang, semua dah duduk bersama. Boleh duduk bersama Syiah. Penyebaran Syiah di Mesir. Di Mesir, bukan rektor Al-Azhar. Itu politik tu lain. Bukan masalah politik. Bukan masalah politik. Hatta sekali Syekhul Al-Azhar, Dr. Ahmad Tayyib pun dah buat kenyataan dua tiga kali. Sejak dia naik jadi Syekhul Al-Azhar, dia kata jangan sekali-kali Syiah menyebarkan faham dia di Mesir. Penyebaran Al-Azhar itu adalah benteng Ahli Sunnah yang paling ampuh. Sebab terdapat penyebaran buku-buku Syiah yang menuduh Ahli Sunnah dengan berbagai tuduhan, memaki dan juga mereka rendahkan. Okey, kalau menyusul kita akan bagi tahu apa itu. Kenapa disebarkan buku-buku yang menuduh? Mana buku menuduh? Ustaz cuba bagi tahu saya. Buku menuduh sekarang juga hari juga saya hantar bacaan. Kan? Ustaz bagi tahu saya kitab penulis secara terperinci siapa yang menuduh Ahli Sunnah di Mesir itu? Di Mesir itu tak boleh pergi. Dan kita akan hantar surat kepada siapa yang tak baik. Tak tahu yang di Mesir itu ada masa saya. Tak, betul-betul. Kita kena cerita Indonesia. Kan? Khabar. Jadi saya nak ambil satu kitab. Banyak lagi kitab-kitab yang kita tahu disebarkan oleh Majlis Syiah Malaysia. Majlis Syiah Malaysia. Atas nama Majlis Syiah Malaysia. Saya ingat kami sempat tahu kan? Ya. Okay. Antara ini kita memiliki pilihan kebenaran. Kita ingat ni Malaysia ni negara Ahli Sunnah. Kita tahu umat dia memang dalam satu padu. Dalam pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan? Kemudian Syiah nak dapat ke tempat tu, itu dia sebar. Tengah-tengah Ahli Sunnah wal Jamaah di masjid-masjid sunni kita. Dan antara ini memiliki kejadian kebenaran. Apa disebut dalam memiliki kejadian kebenaran? Antara ini dia mempertikaikan Ahli Asyairah wal Masyarakat. Yang tahu bahawa itu adalah merupakan disiplin dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia pertikaikan, dia kata Ahli Sunnah wal Jamaah ini baru wujud. Pada zaman Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mas'ud al-Maturidi. Maksud dalam kurun tempat kurun yang tiga. Yang dulu Ahli Sunnah ni kapal-kapal, tidak ada tempat pegangan. Ini buku yang menghina Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau Ustaz kata itu menghina, tidak tahu. Ustaz kata saya ini bukan Ahli Sunnah, saya tak marah. Ya? Saya tak mau sunnah nanti. Ustaz kata saya ini bukan Ahli Sunnah. Saya berkata dalam konteks ini Ahli Sunnah. Ini negara sunnah. Jadi kalau nak tuduh dulu dengan satu istilah, saya pun boleh marah. Siapa yang kata saya ini bukan Ahli Sunnah? Siapa yang kata Jadi saya agak kita tunggu. Okey, saya akan bagi surat kepada Majlis Malaysia. Akan bagi surat kepada Majlis Malaysia. Jadi daripada kata-kata ustaz saya. Okey, belum ambil soalan lagi. Teruskan soalan. Jadi kita tak jawab. Sebab saya sebut tadi, mengapa kita pertemuan ni? Kita bukan saya buat pertemuan ni. Kita sudah ada contoh persekutuan kebangsaan, kita dah ada contoh persekutuan negeri dan kita dah ada banyak pengalaman
ini telah keluar fatwa mengenai Syiah ini dan para ulama kita dalam ahli sunnah tempuh juga hujah Syiah yang ada di hadapan buku telah dijawab. Jadi Syiah itu kafir? Ahli sunnah wal jamaah. Ustaz, negara Syiah itu kafir kan? Yang kita nak sebut di sini adalah kita nak menasihatkan. Menasihatkan orang yang kafir? Bagaimana? Ha? Ustaz, suar suar. Lagi lama. Jangan emosi. Tapi kata Ustaz bukan kafir. Dan cara provokasi tu, cara kebanyakan cara daripada ahli kaedah sunni ni saya nampak kebanyakan dia provokasi. Sebab apa? Satu, saya nampak dia macam dia contoh tak. Ada ni ke? Saya ingat biar orang yang tapi saya nampak provokasi. Itu yang saya sebut kan, bagaimana peramu Syiah pada hari ini dia cuba untuk menyebarkan bukan punya pahaman tapi Ustaz tak kata saya kelangan para peramu sunni kan, kelangan mujtama' sunni, masyarakat sunni. Itu yang berlaku di Mesir dan itu yang berlaku di dunia-dunia sunni yang lain. Bila Syiah cuba untuk menyebarkan pahaman mereka, tak sama dengan kita sesama ahli sunnah wal jamaah, saya Syafi'i, India Muslim, dia Hanafi. Saya tak suruh dia supaya masuk Syafi'i kan, atau dia orang Maliki, saya tak suruh dia supaya masuk Syafi'i. Kita sama-sama ahli sunnah, kita tahu khilaf kita ni masalah dorong. Tapi bila dengan Syiah hujung pada kita, menyerang kita, mengatakan kita ni salah, mengatakan di dalam kitab ini Abu Bakar yang begini, bukan dia semua umat yang begini, bukan dia yang begini, bukan dia. Bermakna inilah yang dikatakan memecah belah Islam. Itu yang saya katakan. Ahli sunnah wal jamaah. Itu yang saya katakan kepada pihak yang berkuasa. Sebahagian pihak berkuasa panggil saya, jadi saya bagi tahu. Saya kata, kena kawal lah. Janganlah diserang secara melulu, dituduh secara melulu, macam-macam. Jadi kita tak boleh kontrol individu-individu. Satu individu Syiah saja kalau dah Malaysia satu individu ke atau satu institusi itu Syiah Malaysia. Ya. Tak cuba ustaz tengok, cuba ustaz tengok kan. Okey. Dari segi kronologi. Bila orang Syiah kena hentam, apa bos? Semua apa hentam? Bukan saya terutama lah. TV semua channel TV hentam. Termasuk .net apa benda dalam website tu dengan blog-blog ya. Dah kepala saya ni dah dah potong buruh dalam semua media masa ha? Orang yang kata jalan sunni halal macam tu kan? Benda saya tambah lagi dah kena buang cerita tu semua kan? Jadi bila macam tu tak dipertahankan, tak ada hak untuk mempertahankan diri orang Syiah dan tak ada hak untuk nak buat majlis, nak maklumi pun dah. Jadi sudah pastilah ada pihak-pihak yang emosi, yang tersentuh emosi mereka, mereka akan tidak. Jadi saya katakan biar berkosan, kawallah. Jadi supaya semua pihak kekal dengan kewarasan mereka. Bila orang dah jadi tak waras, yang ini tidak, yang ini individu tidak, yang itu sebab, yang ini. Jadi kacau ke dalam Malaysia. Majlis Syiah Malaysia tu yang saya kenal semua. Ya. Sebab dia tidak sanggup jangan saya kena menjadi dan kita sikap organisasi yang masak lupa kena semua ni. Ustaz, kami adalah wakil oleh manusia lupa dunia. Yeah. Jadi setiap apa yang berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan peradaban kebudayaan dan sebagainya, dia mesti melalui Ustaz kami. Selain itu, Ustaz kami juga individu Syiah yang kuat. Contohnya yang saya kisah itu masih lagi study, perlu yang ada di Ustaz. Dan dia yang sponsor yang buat ni adalah Profesor Dr. Amir Hamzah yang buat ini. Jadi dia pun orang Syiah yang lama. Takkan kita boleh menekat ke semua orang untuk menekat-nekat kita. Jadi perbuatan dia pun misalnya saya pun kami berlaku, dia tak tunjuk harta, dia tak agama harta. Bukan macam tu, macam dia Syiah, kita pun tak suka dia Syiah. Kemungkinan dia benar, persepsi penangkapan Allah. Bila benda tu berlaku, orang cakap, dan dia cakap ini bukan kata kata sesat, kata kata badan, kata itu, kata ini, dihapuskan. Tidak, pikiran yang tak sedih dia. Jadi Ustaz tengok, tahun ni kami nak buat majlis memperingati cucu Nabi. Kami terpaksa buat surat nak cari pergi sign dengan ketua polis negara, pergi sign dengan pergi cok ketua polis negara, cok pejabat Perdana Menteri, jabat Perdana Menteri, jabat Menteri, jabat Perdana Menteri dengan suhakamnya, dengan United Nationsnya, dengan OIC-nya, dengan suhuraja hak asasi. Cuma nak buat satu majlis tahlil. Ingat, nak memperingati cucu Nabi Zainal Hussein. Semua orang sayang Zainal Hussein. Kami nak buat macam saya jauh-jauh, terpaksa buat macam di tahun ni. Supaya tidak lagi disebu, tak lagi disebarkan dalam segala majalah dengan akhbar, dengan media macam tahun-tahun. Kami pun
terpaksa buat macam ni dokumen diplomatik. Aku sebagai seorang Cina tak setia kepada yang dipertuan aku bapa semua dengan cop kepada segala macam kemudian dengan jabatan sampai semua dokumen ini dalam masa setahun daripada tahun lepas sampai macam tu sekali. Okey, saya rasa kita dah berhubung caranya begini. Sebenarnya saya nak ingat kembali dalam sebuah kau yang sebut di beberapa guru cakap kita. Sebenarnya antara isunya ialah di Malaysia ni, dia berkati kita sudah berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia sudah ada satu kesatuan yang diteguh, iaitu Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan telah buat keputusan pada tahun 1996. Sebelum tu satu keputusan lain tahun 1996. Saya bacakan fatwa Muzakarah Khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 5 Mei 1996 telah membincangkan syiah di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa bersetuju supaya keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa telah diadakan pada 24 dan 25 September 1984 mengenai aliran syiah yang menetapkan seperti berikut. Setelah berbincang dan menimbang ketika ini, Jawatan Kuasa telah mengambil keputusan bahawa hanya mazhab syiah dari golongan Az-Zaidiyah dan Jaafariyah sahaja yang diterima untuk diamalkan di Malaysia telah dimansuhkan. Menetapkan umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Menyokong dan menerima cadangan pindaan perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri-negeri membutuhkan dengan nyata bahawa agama bagi persekutuan dan negeri-negeri taklah agama Islam berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Memperuntukkan pindaan kepada semua undang-undang negeri dan hukum syarak bagi menyelaraskan takrif hukum syarak atas undang-undang seperti Undang-Undang Islam sendiri. Hukum syarak atau Undang-Undang Islam artinya Undang-Undang Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari sekolah syariah dan akhlak. Memperakukan bahawa ada Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang Islam, dan demikian penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dilarang. Menetapkan bahawa semua umat Islam di negara ini adalah tertakluk kepada undang-undang Islam, hukum syarak yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Menetapkan bahawa penerbitan, penyiaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain berhubung dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah diharamkan. Dan fatwa ini telah diterima pakai termasuklah di negeri Perak. Sebab itu sekiranya dari segi fahaman dan kepercayaan tuan-tuan meyakini atas keyakinan dan fahaman tuan-tuan, kita masih lagi tidak dapat membenarkan penyebaran dalam apa-apa bentuk ataupun penambahan ahli sebagainya pengamalan ajaran syiah ini diamalkan di Malaysia, terutamanya kepada orang Melayu yang dikutuk oleh Ustaz Islam tadi asalnya daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, kerana ia menyebabkan lebih banyak perpecahan. Sebenarnya ada banyak lagi isu yang kita kalau kita nak bincangkan, tapi masanya untuk hari ini saya rasa cukup sekadar ini. Mungkin kita akan bincangkan pada masa-masa yang lain dari sudut isu-isu fokus. Sebab itu saya tidak sebenarnya membenarkan jumlah kehadiran yang ramai. Saya sebenarnya telah menghadkan jumlah kehadiran kepada yang dijemput sahaja.
Tapi nampaknya atas minat ramai yang datang, jadi saya pun tidaklah berniat menghalang. Akibatnya daripada pihak yang yang tidak dijemput nanti, yang kita nak elakkan daripada perkara yang tak baik ataupun cara-cara yang tidak dapat kita kontrol. Sebab itu saya rasa cukup sekadar ini untuk hari ini. Cuma Jantan Nama Islam Merah, kami juga dan terima kasih kehadiran kepada Dr. Kamil dan semua yang hadir. Semuanya peringatan-peringatan ini adalah saya sampaikan dari pihak jabatan Nama Islam. Sebab kita tahu Perak pun sudah mula ada penyebaran syiar di beberapa tempat, antaranya adalah di yang paling dekat ini adalah di Kuting. Dan kita sentiasa memantau, kita melihat kita sebenarnya melihat. Jadi itu antara benda yang baru, dan kita nasihatkan supaya tidak disebarkan, tidak diamalkan dalam apa-apa cara sekalipun, sehingga nanti sekiranya diambil tindakan, maka dia akan menimbulkan masalah yang lain. Jadi saya sebut kerana itu saya menanggungkan perubahan kita ini, dialog kita pada ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat perkataan dalam Allah SWT. Kita menanggungkan dengan tasbih kefarah dan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan input pada semua orang yang kira untuk makan di belakang. Saya nak hadiahkan Dewan Rakyat Parlimen 12 Perdana Keempat, Pernyataan Menteri di Jabatan Teknologi dengan General Assembly Security Council, Menteri Menteri Luar termasuk Malaysia, dengan Aman Message di Jordan yang ada terima kasih dengan